Oke, jadi terima kasih karena pada malam ini ada 13K mata memandang. Mantap. Saya menghargai kehadiran kita punya panelis undangan daripada Singapura. Hello, hello. Sekretarin. Hello. Juga Tuan Red Nopo daripada Kota Kinabalu. Ya, ya. Dijemput khas untuk mengetengahkan tentang tajuk yang kita sudah simpan, kita sudah pilih untuk dibincangkan pada malam ini, khususnya okay. Untuk tips-tips kepada YouTuber pemula, juga kepada saudara Lota yang sudah bersama di sini, pastinya juga akan membantu ya. Ya, selamat okay, malam abangku. Oke, jadi terbaik. untuk pembukaan, ya, untuk pembukaan ini. Kita mau mendengar apakah seharusnya kita lakukan bagi mentabir ataupun mengurus channel kita ini dengan baik. Dari segi bahagian mana yang sangat penting, ya, karena channel itu kalau kita tidak urus itu sangat memudaratkan, khususnya kepada sesama YouTuber lah, ataupun kepada para pengunjung ataupun para orang yang subscriber lah, pelanggan maksudnya. Mungkin kita dahulukan kepada saudara Seko Serin dulu ya untuk pengenalan, silakan ya. Boleh. Oke, okay. Seperti mana yang kita punya tajuk ataupun topik pada malam ini nampak pendek, tapi sebenarnya terdapat bermacam-macam berbagai cabang sebenarnya. Oke, okay, karena sebenarnya kalau dari segi pengurusan, oke, okay, ataupun kawal selia kita punya channel nih, sebenarnya dia bermula dari kita buat konten. Maksudnya bermula daripada kita merakamkan video untuk di-upload sebagai konten. Oke, okay, itu dia. Sebab seorang YouTuber yang betul-betul serius, oke, okay, saya percaya Red Nopo Channel dan rekan-rekan lain, jika kamu serius sebagai seorang content creator, sebelum kamu upload video itu pasti sudah di otak itu sudah terpikir apa yang akan kamu akan upload. Oke, okay? Itu juga dipanggil satu manage, maksudnya pengurusan. Pengurusan bagaimana kamu mau orang bilang membuat satu konten. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian bila kamu sudah ada konten itu, orang bilang, oke, okay, dan bagaimana cara kamu sudah ada ide, oke, okay, itu pertama sudah ada ide, tapi cara yang kedua itu ada lagi seterusnya itu adalah bagaimana kamu mau pikir rekam untuk video, oke, okay? Yeah, yeah, yeah. Dan bagaimana cara kamu mau rekam untuk video, okay, yeah, itu sudah sedikit sebanyak di sedikit sebanyak lah. Kemudian setelah itu, setelah kamu upload video itu, orang bilang kamu sebelum upload kamu akan edit, oke? Okay? Setelah kamu edit, kamu akan merancang. Dari situ sudah cukup berat itu. Semasa kamu upload, terutama bagi kami lah ya, yang itu serius ya tentang mengurus kami punya YouTube channel. Bila kami upload itu, kami sudah buat satu manageable punya apa senarai. Oke, okay, judul apa yang kami harus letak? Itu sangat penting. Tajuk sangat penting itu, sangat penting. Kemudian tag apa yang kami akan taruh? Yeah. Oke. Okay. Kemudian description-nya macam mana kami harus uraikan ataupun orang jika kita membuat sedikit penguraian tentang video yang kita persembahkan kepada penonton. Itu sudah kita sudah kita dalam otak kita. Kemudian kita thumbnail apa yang kita harus pakai, karena itu akan menarik penonton kita ataupun sebagai satu clickbait, itu sangat penting, oke, okay? Dan itu adalah sebenarnya adalah satu pengurusan, pengurusan. Jadi kalau seorang YouTuber yang pintar, dia akan serius tentang perkara tersebut, oke, okay? Tapi kalau YouTuber yang pemula nih, yang biasanya dia tidak begitu penting. Tapi bagi kami yang orang bilang kami tahu tentang ini, dia sangat penting karena itu merupakan satu ibarat sebuah kendaraan
Jika Segan Teranto punya engine yang sudah cukup powerful, punya badan yang cantik, punya punya orang bilang minyak yang sangat bagus, green energy, tapi ya, dia kurang dia kurang satu tayar. Jadi ya. Dia sentuh akan mencacatkan orang bilang kita punya perjalanan, betul ya? Itu salah satu dia. Itu terhadap dia sebagai satu permulaan itu dalam bagian pengurusan itu adalah bermula daripada kita membuat konten kita itu. Itu dulu. Tapi okay, sebenarnya ada lagi. Ya, memang itu stage pertama pengenalan. Jadi terima kasih kepada Saudara Sekoserin ya sudah membuka pengenalan bagaimana kita mengurus channel yang sukses, yaitu bermula daripada upload konten ke YouTube, sangat membantu. Oke, terima kasih. Oke, kita teruskan kepada panelis kita Tuan Oret Nopo yang saya pahamkan bahwa akan capai ya pada bulan ini 90K. Wow, Tania. Ya, Tania. Itu dia main senior YouTuber yang mempunyai drastik peningkatannya. Jadi kita akan tanya sebentar lagi apa rahasia-rahasianya. Namun untuk saat ini kita akan melihat pertanyaan yang ditanyakan sama dengan Seko Serin tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai pengenalan lah permulaan ya. Untuk mengurus channel dengan baik. Silakan, saudara. Alright. So selamat malam kepada yang hadir semua malam ini. Oke, okay, so ya, mengurus secara besarnya lah. Oke, okay, untuk kita mengurus channel ini sebenarnya penting macam yang saya katakan, kita perlu ada perancangan yang sistematik. Tanpa perancangan yang sistematik, sukar untuk kita melakukan atau merancang atau menjaga kita punya channel. Contohlah kalau kita tidak ada perancangan, just kita main langgar saja. Kita pun tidak tahu apa sebenarnya yang kita mau buat. Kita tertanya-tanya, apa yang saya mau buat? Konten apa yang saya mau buat? Jenis target saya, apa yang saya mau buat? Jenis orang, jenis apa yang saya mau buat? Video apa yang saya mau buat? So ini akan membuatkan kita rasa tidak kita fokus apa sebenarnya konten yang kamu mau tumpukan di dalam kamu punya channel. Penting untuk kita mempunyai perancangan. Mungkin hari ini ramai YouTuber. Contoh saya sendiri pun sebelum ini, kalau masa saya mula-mula dulu pun saya sendiri pun tidak tahu apa sebenarnya yang saya mau buat. Jadi untuk yang baru ini, pemula-pemula yang baru start untuk memulakan channel YouTube channel. Jadi perlu untuk ada perancangan awal. Apa yang kamu mahu? Adakah kamu mahu lakukan karena kamu suka hobi atau ikut-ikut orang lain? Nampak orang lain percaya, mau ikut orang lain. Okay, so ini kena tanya kepada diri sendiri. Fokus apa yang kamu mau buat? So ini adalah selepas itu kalau kamu tahu apa yang kamu buat, fokus apa yang kamu buat, saya percaya mudah untuk kamu mengurus channel itu dengan lebih teratur. So ini secara besarnya lah nanti kita akan masukkan kepada key point-nya dalam masa-masa sekejap lagi nanti. Oke, okay, so itu sedikit pengenalan daripada saya. Oke, terima kasih Red Nopo sudah membantu. Jadi maksudnya kita kena fokus dengan sepenuh jiwa raga. Kita akan membuat tindakan dengan serius tentang bagaimana kita seharusnya berada di dalam media YouTuber ini. Jadi itu sangat membantu untuk kita meneruskan ke depan mengurus channel dengan baik. Oke, sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman kita, ada 10K mata memandang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ending Sabahan juga kepada Diana Henry, juga Batmul Official, juga si Mami Channel, Tuna Cameron, juga yang sudah Lady masuk. Story, selamat datang, terima Official, kasih bersama. Dan juga Sipilis, juga Lady Story ya. Dan juga kepada Lota Devorta yang bersama di peperan ini ya. Terima kasih. Terbaik. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru saja bersama Olindus ya,
kita punya panelis didatangkan khas dari Singapura, Saudara Seko Serin yang sudah hampir mencapai 6K ya. Dan juga Saudara Red Nopo yang hampir mencapai 90K. Oke, jadi wow. Yang lama lagi itu silver plate. Ah. Ya, silver plate bakal ditinggal oleh Tuan Red Nopo ini. Jadi, amin. Oke, jadi kita sudah buat pengenalan tadi tentang apa yang seharusnya untuk mengurus channel. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa untuk mengurus channel itu bermula dari konten, dan juga kalau kita mau menceburi bidang YouTube, kita harus serius supaya kita dapat melakukan channel itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, jadi seterusnya kita pergi kepada persoalan-persoalan. Saya juga memohon teman-teman ya untuk terus membuat soalan, seandainya ada perkara-perkara yang ingin ditanyakan kepada senior kita, sila tulis di chat ataupun boleh bergabung terus ya. Boleh sampai 6 orang nih. 6 orang boleh masuk di paparan untuk bersoal jawab dengan kita punya panelis yang begitu baik hati ya, sanggup membantu kita. Oke, jadi kita sudah tahu tadi tentang keperluan asas, dan kita mau lanjutkan khususnya bagaimana kita seharusnya menjawab chat yang apa ini, komen orang yang mengunjung channel kita, sebab ini juga menjadi persoalan. Ada yang bagi love saja, ada yang balas terima kasih, ada yang sudah balas terima kasih ataupun terus berkunjung lagi, kunjungan semula. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan nih supaya channel kita itu kelihatannya ditabir dengan baik, sehingga orang yang mengunjung pun merasa mereka dihargai ya. Oke, silakan kita dulukan kepada Saudara Seko Serin dulu. Terima kasih, silakan. Oke. Sebenarnya kita kena paham, oke? YouTube ini juga merupakan sosial media atau satu platform sosial media, oke? Seperti mana kita berkecimpung ataupun membuka akun Facebook, TikTok, oke? Bila dikatakan sosial media, maksudnya sosial, perkataan sosial itu maksudnya orang ramai, oke? Oke, kemudian media itu adalah apa yang kita berikan kepada penonton, oke, ataupun platform yang kita gunakan untuk mempersembahkan karya kita, oke, ataupun perkongsian kita, oke. Tak kira lah itu vlog, tak kira lah itu tutorial, tak kira lah apa saja, activity harian, oke. Jadi bila dikatakan begitu, kita harus paham kita adalah berhubung dengan orang luar, orang ramai. Oke, okay? Kita tidak bersendirian di dalam sosial media. Oke, okay? Tidak bersendirian di YouTube. Oke. Okay? Jadi sudah tentu bila kita upload video, oke, okay, pasti ada penonton. Bila ada penonton, mereka mengharapkan sesuatu daripada yang mempersembahkan konten tersebut. Oke. Okay? Karena saya percaya setiap manusia itu, yang dikatakan manusia itu menghargai, oke, okay? Menghargai penghargaan, suka diberi penghargaan, walau sekecil manapun. Sebetulnya YouTube sangat memahami perkara ini, karena mereka menganggap ini adalah sosial media. Seperti kalau kamu tengok di Facebook, pasti ada like, betul? Kan? Pasti ada like, pasti ada stiker yang diberikan, kan? Kemudian YouTube telah memperbarui DP stiker, di mana dia ada dulu hanya emoji saja. Yang berkenaan bila kita nampak yang kuning, yang thumbs begitu, yang ada bunga. Tetapi sekarang mereka upload di mana diri kita sendiri itu boleh jadi sebuah ikon. Oke, okay? Jadi sebuah ikon di mana kalau kita macam saya, kalau saya berada di Facebook, saya akan komen dengan ikon saya sendiri. Kepala saya botak, pakai kacamata. Bila saya mengucapkan birthday pun saya ada perkataan birthday saya, gitu. Dan suatu hari nanti
berkemungkinan YouTube juga seperti begitu. Walaupun sekarang ini hanya yang kita lihat adalah cuma ada perkata like, oke, okay? Seperti love, oke, okay, love, right? Jadi kenapa diperlukan begini? Karena YouTube sudah memahami bahwa ini ada hubung kaitnya dengan manusia. Jadi manusia suka diberi penghargaan. Jadi apabila orang menonton video kita, jadi tentu kita sebagai seorang content creator, kita bagilah penghargaan, mungkin kita membalas komen mereka. Oke? Okay? Kalau kita baru pemula, kita boleh menjawab. Oke, okay? Kita boleh memreply komen orang. Tapi apabila kita semakin lama, semakin membesar kita punya subscriber, adalah sukar untuk kita melayan semua kita punya viewers ataupun permisa kita, penonton kita. Susah. Karena kita juga akan mengupload konten baru. Oke, okay? Kita juga yang kita sentuh tadi tentang perancangan untuk seterusnya, begitu. Jadi setelah itu kita kita cuma bagi dia love. Oke, okay? Tapi saya percaya sebagaimana yang kita pernah bincangkan sebelum ini, bila seseorang itu sudah meminati karya kita ataupun kita punya konten, pasti mereka akan terus datang dan berulang-ulang akan terus ketagih, kecanduan dengan kita punya konten. Itu saya percaya. Yang penting mereka sudah minat, oke? Okay? Dan sebagai penghargaan kita bagilah. Kita komen, kita kunjungi mereka punya mungkin kita punya channel balik. Kalaupun kita tidak sempat, kita bagilah dia live. Kalau macam saya sendiri, oleh karena kadang-kadang saya sibuk, oke, okay, saya bagi dulu love. Maksudnya saya bagi dulu like kepada mereka. Kasih like dulu kepada mereka untuk saya mereply orang punya komen gitu. Jika saya ada masa, saya akan kembali pergi YouTube studio saya akan komen mereka. Karena saya percaya bila kita bagi love, mereka sudah happy. Bila kita komen, bertambah orang dihargai, merasa dihargai. Mereka akan setia kepada kamu. Sebab apa? Kamu menghargai apa yang mereka telah lakukan. Jadi itu saya dari pendapat saya sangat simpel. Ya, mungkin ada orang yang mau tambah. Alright. Satu perkongsian yang menarik. Oke, okay, so apa yang saudara Seko cakap tadi itu berkaitan dengan engagement. Engagement ini kalau dalam bahasa Melayunya adalah apa engagement itu ya? Apa Melayunya dengan perhubungan? Perhubungan. Ya, saya translate dulu dia. Atau si ya. Kalau Indonesia itu silaturahmi. Silaturahmi. Kalau dong itu. Pertunangan. Itu engagement tuh memang ada dua maksud tuh. Pertunangan pun juga engagement. Karena pertunangan itu dengan dua orang manusia itu jadi satu perhubungan kan di antara satu dengan yang lain. Jadi suatu dalam kata yang lain dia ada perhubungan. Ya, so, maksudnya di dalam kita melakukan atau siapa yang berminat dalam menggulakan percaya atau minat dalam ya. YouTube penting. Selepas kita buat, kita daftar, kita upload video, lepas itu ada orang komen. Jangan biarkan mereka komen itu terbiar begitu saja. Okay? Dalam marketing. Di dalam sales and marketing, saya dulu handle sales and marketing di dalam department yang saya kerja saya dulu lah sebelum saya berhenti. Dia diharapkan dalam masa sekurang secepat yang boleh adalah kita kena respon kita punya customer dalam masa setengah jam. Kita kena respon mereka dalam masa setengah jam, jangan lebih daripada satu jam, maksimum satu jam lah. Kalau 2-3 jam itu maksudnya kamu menampakkan kamu tidak serius di dalam apa yang kamu lakukan. So ini adalah dalam sales and marketing punya approach, pendekatan. So di dalam engagement di dalam YouTube juga kita harus mengambil langkah seperti ini. Yang mana apabila ada orang komen, kita harus komen mereka. Bukan hanya cakap thank you, tapi kalau boleh ulas balik apa yang mereka komen, ucapkan terima kasih dan sebagainya. Lepas itu orang komen lagi, try untuk reply lagi balik. Sehinggalah berhenti begitu. So ini membuatkan mereka rasa dihargai dan macam yang saya cakap, dia cakap ini orang wow memang serius di dalam melakukan YouTube. Jadi dia pun akan kembali semula. So ini maksudnya kita ada engagement, kita ada
perhubungan dua hala, bukan satu hala saja. Maksudnya kalau orang komen tapi kamu tidak pernah reply dia, itu maksudnya perhubungan satu hala. Tapi kalau kamu komen dia balik, kamu reply dia, ucapkan terima kasih, menghargai dia karena datang di rumah kamu dan memberikan komen yang kamu rasa cukup bernas, ucapkan terima kasih. So ini adalah satu yang sangat penting untuk kita menjaga kita punya channel, sebab permulaan seperti mana yang kita belajar awal-awal, kita build kita punya image, kita build kita punya brand. Macam saya punya brand adalah Alright Nopo. So apabila orang komen, kalau dulu saya bagi masa, setiap hari saya akan komen atau reply semua komen-komen dalam satu video yang saya buat. Ini membuatkan mereka rasa diterima, mereka rasa dihargai, dan akhirnya apa yang berlaku, mereka akan datang semula untuk tengok kepada video-video kita yang seterusnya. Ini sebenarnya ini pengalaman saya, ini yang saya buat. Yang mana ramai komen, tapi macam sekarang ini saya tidak boleh balas semua lah, sebab satu video dalam satu masa pun sudah 450 orang. Itu baru satu jam. Kalau dua jam ada 100. Ya, jadi saya tidak dapat reply semua sekali dalam masa satu jam. Tapi saya ada reply beberapa begitulah. Kalau tidak sempat, kemudian saya akan reply. So ini sangat penting. Sangat penting. Ada engagement. Untuk kita menjaga kita punya YouTube, kita harus ada engagement. Contohlah, sama juga di dalam prinsip di dalam perhubungan. Sebelum bertunang itu, untuk kita menunangkan anak orang, kita harus ada step-nya. Macam mana kita mau jaga dia sehingga dia jatuh cinta sama kita. Itu ada proses yang sama. Yang mana dia biasa kalau masih bercinta-cinta ini yang mereka buat. Karena SMS saja atau kalau sekarang ini WhatsApp, tidak sampai satu menit, terus kamu reply sudah. Handphone itu macam tangan ya, reply, menunggu bila lah WhatsApp datang. Kan? Ini yang kita buat. Masuk kerja terus kamu reply. So dia merasa happy. So ini psikologi yang kita harus buat. Dan akhirnya apa dia buat? Customer namanya begini. So kita tinggal di bandarang. Kita ada perhubungan. So, maksudnya di sini adalah kita build relationship. Kita build kita punya relationship dengan kita punya subscriber. Kalau yang macam yang baru ini senang, sebab mungkin yang kebanyakan yang komen itu orang yang sama atau orang-orang yang kembali. Senang untuk kamu ada relationship dengan orang. Tapi kalau sudah banyak ini sukar untuk kamu mau reply semua. Tapi poinnya di sini poin pertama macam yang saya katakan berkaitan dengan engagement. Saya mau tambah poin yang kedua saya hari ini, bagaimana kita menjaga YouTube kita dengan baik adalah kita karena retention. Dalam Inggrisnya retention, apa maksudnya retention? Maksudnya kita jaga orang supaya dia tidak keluar atau dia sentiasa bersama dengan kita. Ini retention. Oh, retention. Ada tindakan lanjutan lah maksudnya. Iya. Susulan. Iya, mesti mau ada. Ini Melayu yang betul, tindakan susulan. Apa mesti yang kita buat? Selepas darang visit kita reply dia dengan di dalam kita punya video untuk retention sama darang, untuk kita ada tindak susulan, kita pula yang akan kembali kepada darang punya channel. Jangan hanya darang saja yang ada di dalam channel kita. Komen-komen di sana, tapi kamu sendiri tidak pernah masuk di dalam channel yang komen itu. So ini maksudnya retention. Kita ada tindak balas. Kita ada tindak balas terhadap apa yang dibuat dengan kita punya channel. So dua perkara yang kita sekot jadi cakap sudah berkaitan dengan engagement. Yang kedua adalah retention. Ini penting. Retention. Di dalam perhubungan juga, kalau satu minggu tidak bertelepon, kamu rasa macam mana? Rindu sudah kan? So, mesti mau buat begini. Supaya kita rasa rindu sama kita punya subscriber, kita punya kawan-kawan, di dalam kita punya community itu, kita kena datang balik kepada rumah orang. Rumah itu maksud saya, YouTube channel dia lah. Channel dia. So membuatkan ada perhubungan di sana itu mula berkembang. So ini yang saya buat sebenarnya. Saya buat engagement, saya retain dengan beberapa orang. Lepas itu apabila saya buat retention dengan orang, tindak balas dengan orang, saya visit dalam video, saya view dan juga saya komen. Lalu dia komen, saya reply balik. So ini adalah sesuatu cara yang sangat diperlukan untuk kita menjaga branding kita punya YouTube channel. Alright, so itu saja setakat ini. Mungkin nanti kita akan sambung lagi. Ada beberapa poin yang nanti saya mau kongsikan juga. Okay, terima kasih saudara Seko Serin dan juga Alright Nopo yang sudah
menjawab pertanyaan. Ya, jadi sebagai YouTuber kita harus ada hubungan sesama pelanggan kita. Ya, seperti surat cinta ya, kita harus jawab. Jangan biarkan tertunggu-tunggu. Ya, karena pengunjung itu adalah kekasih kita sebenarnya. Ya. Betul, betul. Jadi tanpa mereka kita tidak kemana. Jadi sangat dialu-alukan, sangat dikehendakilah, wajib untuk membalas komen dan juga membalas kunjung balas. Nah, kunjung balas itu return apa itu? Retention. Oke. Okay. Oke, jadi teman-teman yang berada bersama dengan Olindus, terima kasih. Kuna Cameron, Dinding Sabah, Batmul Official, My ND Collection, Sa Korea Channel, Channel Veladila, dan juga teman-teman yang lain ya. Kami sangat menghargai kehadiran Anda, juga kepada saudara Lota Devorta yang masih bersama kita di paparan. Kalau ada soalan saudara Lota, ya silakan, akan dijawab oleh panelis kita yang sudah siap untuk menjawab. Oke, seterusnya ya, ada belum lagi ya? Ini karena semuanya ini sudah senior nih, jadi yang mereka katakan itu ya sudah benar sekali itu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi soalan saya yang seterusnya, yang mungkin juga soalan teman-teman ini, apa sebenarnya larangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh YouTuber untuk melakukan komen balas ya? Komen balasan ya, apa yang melarang melarang YouTuber punya rule atau undang-undang YouTuber dengan cara kita membalas komen orang itu? Oke, jadi kita dahulukan dengan saudara Sekuserin. Memang ada pelarangan ya, tapi mungkin kalam ini kita akan ketengahkan larangan-larangan komen-komen ya, silakan. Oke, saya di YouTube nih, selalu kita dengar tentang spam. Ya, betul. Kita dengar tentang spam. Tapi seperti mana kalau kita tengok di dalam YouTube dashboard, kita tengok di dalam YouTube community, kita ada peraturan community, alright? Kita ada peraturan community yang saya percaya di mana kebanyakan YouTuber pemula nih, mereka tidak baca nih peraturan community. Betul. Banyak yang tidak. Pasal yang mereka buka hanyalah platform YouTube itu sendiri. Kecuali mereka yang mungkin ada yang serius, mungkin mereka memiliki tablet yang besar screen dia, atau mempunyai laptop ataupun desktop komputer di mana layar dia lebih besar. Jadi lebih syok untuk membaca di bagian tersebut ya. Sebab dia ada community punya program. Sebenarnya di dalam bila kita mengatakan tentang spam komen, apa yang dilarang di dalam YouTube supaya aturan community yang telah ditetapkan oleh pihak YouTube. Sebenarnya yang seperti apa yang saya pernah ikuti kursus ya. Ini yang di Singapura sendiri punya. Daripada pihak YouTube sendiri, karena di Singapura ini ada cawangan Google sendiri ya di Singapura ini. Dan kenapa saya tahu ini? Sebab saya adalah salah satu orang karena saya aktif di dalam Google. Dan saya pernah menghadiri office dia. Dan ada yang pernah bertanya, sebenarnya dia bilang di dalam YouTube ini yang menjadi dikatakan spam nih banyak perkara selain daripada komen, di mana komen juga terbagi kepada berbagai macam jenis komen. Komen yang
paling biasa adalah di mana orang bilang komen, di mana bila kita menonton video, oke, kita menggunakan komen, di mana komen tersebut digunakan secara berulang-ulang di setiap video yang kita menonton. Channel-channel yang lain, channel-channel yang lain digunakan. Iya. Contoh, kita sekarang menonton si Oret Toko punya video, oke. Oh, terima kasih brother, terbaik kau punya info. Iya. Oke, bukan? Nanti pergi tengok si Lota punya, wah terbaik brother kau punya video. Itu, semua menggunakan perkataan yang sama. Oke, semua menggunakan perkataan yang sama, terbaik, terbaik, terbaik. Oke, dan sebagai permulaan, mungkin satu atau dua video itu belum lagi dianggap sebagai spam. Oke, belum dianggap sebagai spam. Karena algoritma video itu, algoritma YouTube itu, dia mengambil masa untuk membaca kita punya lo, detect kita punya perkataan yang kita guna itu, yang menjadi sebagai spam. Oke, macam saya selalu gunakan, saya teman baru daripada Singapura, satu like daripada Singapura. Saya tidak boleh guna perkataan ini selalu. Yeah. Saya tidak boleh guna. Kalau saya guna semua, walaupun dia nampak perkataan bukan spam, dia tidak menyalahi peraturan komunitas perkataan yang saya gunakan itu. Tetapi jika digunakan secara berulang-ulang, maka dia akan menjadi satu perkataan yang spam. Spam. Nah, jadi kena paham itu. Jadi adalah yang terbaik, saya nasihatkan, tonton nih satu video itu, oke? Dan kita pahami apa isi kandungan video tersebut, oke? Karena bila seorang content creator atau bila dia sudah upload video itu, YouTube nih dia akan melihat konten tersebut berdasarkan kepada judul yang dia gunakan pertama, oke? Kemudian baru dia akan detect, oke? Menggunakan AI dia punya program, di mana dia akan detect apa yang berlaku di dalam YouTube itu. Oke, mungkin di dalam YouTube tuh terdapat binatang, dia sudah masuk dalam data dia. Oke, dia akan masuk. Mungkin di dalam YouTube kamu tuh terdapat video-video tentang negara ataupun tempat-tempat seperti tempat pelancongan yang terkenal, dia akan rakam itu. Dia tahu itu. Itu tidak boleh tipu tuh. Jadi dia sesuai dengan tuh tajuk tuh. Jadi adalah yang paling selamat selalu saya gunakan dan saya tidak pernah kena spam. Yang paling selamat saya akan menggunakan judul setiap video yang saya tengok tuh, di mana bila komen saya tuh mesti ada berkaitan dengan judul yang perkataan yang saya gunakan tuh mesti ada berkaitan dengan video dan judul tersebut. Jadi saya tidak akan kena spam. Boleh paham kah itu? Ambil judul. Iya, judul dia. Nah, judul dia, tapi jangan bulat-bulat kamu ambil judul, kamu dan taruh sana aja begitu. Kami mesti pandai lah. Saya melihat. Oke, contoh judul dia. Pelancongan di Port Dickson sangat cantik. Oke, ataupun pelancongan pantai Port Dickson. Oke, kamu tulis lah. Wah, saya sangat teruja dengan pelancongan di pantai Port Dickson. Wah, terbaiklah kawan. Saya sangat suka menonton video kamu. Satu like daripada Singapura. Oke. Sudah masuk di sana. Berarti saya tahu itu tidak ada. Oke, itu sudah boleh paham? Oke. Oke. Ah, kedua yang dianggap sebagai spam nih di mana? Contoh, sekarang kalau kamu nampak buka kamu punya komen, terdapat satu orang yang menyalak komen di sana. Tahu kamu menyalak, mengikut menyalak komen di sana. Di bawah itu dia akan ikut juga. Contoh, saya menonton video Olindus, oke? Ya, betul. Wah, saya cakap, Olindus, wah, kau punya traktor tuh sangat bagus lah. Kemudian kau jawab saya, iya, saya buat kerja apa ini. Kemudian ada satu orang di sini, dia komen di bawah. Tapi dia bukan komen di tempat taruh, dia komen di bawah tuh, ya. Dia komen, memang terbaik lah, Deka. Kau punya traktor itu, komen, Ciko, Deka, tolong kau datang pergi rumah saya, oke. Tolong kau datang pergi rumah saya. Apa sih perkataan dia yang dia mengatakan untuk jemput ke rumah dia atau bermain di rumah dia. Tetapi di komen seterusnya pun begitu juga dia buat perkataan yang sama. Di komen di bawah seterusnya pun begitu juga buat perkataan sama. Itu nyata sekali spam. Itu tidak lama. Kalau itu sekejap saja YouTube dapat kesan, kemudian dia akan blok. Ah, itu pengalaman saya. Itu sangat-sangat berat.
apa yang jika satu di blog, satu di blog DP komen. Oke. Okay. Yeah. Jika di setiap video di banyak channel dia sudah gunakan perkara begini, yeah. YouTube tidak teragak-agak untuk take down DP channel. Oh. Hmm, itu sangat berat. Jadi channel jangan ditutuplah, ditutup. Iya, jangan melakukan perkara tersebut karena ini banyak sudah berlaku yang saya nampak sendiri. Ah. Berat pula itu, ah. Berat. Itu sangat berat. Itu memang betul-betul spam yang paling berat. Hmm. Kalau yang spam yang tadi itu yang menggunakan perkataan berulang-ulang kali itu tidak berapa berat. Kamu cuma mungkin tidak, kamu cuma mendapat warning. Di mana kamu tidak dapat komen di video yang seterusnya lagi. Untuk jangka waktu mungkin satu hari, satu minggu begitulah. Ah, selepas itu baru dia buka balik supaya kamu dibenarkan untuk berkomentar balik begitu. Tapi yang kedua punya itu cara itu adalah sangat berat, jangan lakukan. Jadi itu saya dari itu pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri. Okay, terima kasih saudara Seko Seren. Ada dua larangan yang telah disebutkan untuk tidak itu berkenaan dengan komen lah, berkenaan dengan komen. Tidak seharusnya dilakukan oleh YouTuber ya. Untuk membalas komen yang pengunjung yang mengunjung channel kita dan mengomen dan kita balas semula, tidak seharusnya kita membalas komen itu berulang-ulang dengan channel yang lain. Dan yang kedua itu kita tidak seharusnya mengikut komen di bagian bawah komentar selain daripada tuan rumah ataupun yang pemilik channel. Jadi kita tidak ikut, tidak boleh. Kalau itu berlaku, YouTube akan menyekat channel kita ataupun dia membagi amaran. Nah, jadi sangat itu yang berat. Oke, teruskan kepada saudara Alright Nopo untuk berkaitan dengan larangan penggunaan membalas channel ini. Ya, silakan. Alright. Okay, so penjelasan yang baik daripada saudara Seko berkaitan dengan spam. Sebenarnya untuk kita lebih memahami berkaitan dengan spam inilah kita kena faham apa maksud spam. Apakah maksud spam itu? Baru kita tahu benda yang kita tidak perlu tahu. Okay, sebenarnya dalam maksud sebenarnya spam dalam bahasa Melayu adalah ya spam ini merupakan satu bentuk gangguan dalam perhubungan dalam internet. Semaksudnya merupakan satu bentuk gangguan di dalam bentuk internet. Sebab kita berada di dalam media sosial menggunakan platform sama ada mungkin Facebook. Sekarang yang macam sekarang kita buat ini adalah YouTube. Yang lain-lain lagi famous macam TikTok, apalagi TikTok, Instagram, dan banyak lagi social platform-platform yang lain. Jadi kita kena tahu spam itu adalah satu bentuk gangguan dalam perhubungan dalam kita berhubung di dalam internet. Semaksudnya apakah jenis-jenis spam itu seperti mana yang dikatakan oleh saudara Seko adalah mungkin yang pertama adalah dari segi chatting. Apabila kita chat kita menggunakan ayat-ayat yang sama. Dalam sistem YouTube ini apabila kita menggunakan ayat yang sama, dia menganggap kamu ini adalah sebagai robot. Bukan manusia. Maksudnya kamu robotik yang mungkin di setup oleh orang lain untuk reply perkara yang sama atau ayat yang sama. Jadi apabila YouTube dapat kenal mati, dianggap kamu sebagai spam. Dan apabila dia anggap kamu sebagai spam, apa yang dia buat? Dia remove kamu. Mungkin lebih teruk lagi, kamu punya channel itu dibuang dan seterusnya. Yeah. So ini sebenarnya maksud di dalam maksud sebenarnya apakah spam itu. Jadi dalam komen-komen kita untuk kita menjaga supaya hai siapa ini Pak Cha. Okay. Sawadikap. Pak Chi Chena Thai. In Madrid. Wow. Oh, in Madrid ya. Spanyol. Okay, so mana sudah saya tadi? Untuk kita menjaga kita punya channel itu, kita harus menjaga supaya kita mengikuti guideline yang diterapkan oleh YouTube. Ya, yang pertama tadi kita bercakap berkaitan dengan spam. Untuk
untuk itu kita sudah tahu apa itu spam, yaitu gangguan di dalam kita berkomunikasi dua hala dengan orang lain. So apabila kita memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik, YouTube akan menolak atau meremove kita punya channel. Oke, selain itu, apakah chatting atau bahasa yang tidak dibenarkan di dalam YouTube? Antara perkataan-perkataan kesat, kita semua tahu perkataan kesat, perkataan yang empat ayat itu, F-U-C-K. Oke, itu kalau kamu cakap dalam bahasa Melayu pun, kalau sob sekarang ini YouTube ada sudah di Singapura, dia ada office. Kalau dulu dia di Kels, tapi dia sudah transfer ke Singapura, jadi Malaysia sekarang tidak ada. That's why gaji-gaji YouTube dari US masuk Singapura, dari Singapura masuk Malaysia. Dia tidak ada Malaysia lagi sekarang. Kalau dulu ada office di Malaysia, tapi sudah pindah ke Singapura. Dia fully utilize di Singapura punya office. Semua orang di sana benar. So, kita kena jaga kita punya bahasa. Bahasa kesat. Bahasa apa lagi? Menghina. Kalau kamu cakap pun dalam bahasa menghina, dalam Melayu pun kamu tulis, sekarang ini orang sudah auto-detect. Maksudnya apabila kamu buat ayat itu saja, kalau kamu cek bahagian komen, dia ada satu bahagian komen yang menunjukkan komen kamu itu di dalam senarai health for review. Kalau kamu tinggal di sana, health for review. Kalau di tempat saya sana, dia akan tulis beberapa komen itu potentially tidak baiklah, dan terus diblok. Block words, ada beberapa kriteria di sana. So maksudnya di sini, selain itu kita kena faham bahasa lain, antaranya berkaitan bahasa ini mungkin juga tentang eksploitasi kanak-kanak. Eksploitasi kanak-kanak juga tidak dibenarkan di dalam YouTube. Apa maksudnya kamu menggunakan kanak-kanak di dalam kamu punya percakapan? Mungkin di video kamu itu ada kanak kecil. Lepas kamu cakap contoh lah. Saya tidak boleh cakap lurus dalam YouTube, nanti ini channel ayat kita punya pembicaraan ini kan kena blok. Iya, kena blok. Contohnya kamu bergurau tapi dengan cara yang seksi terhadap kanak-kanak itu, contoh begitu. Tidak boleh, dia tidak dibenarkan. Dan antaranya juga kamu bergurau mungkin tentang berkaitan dengan benda-benda yang dilarang yang orang makan itu, perkataan di HK itu, benda begitu. Semua benda-benda begini adalah benda yang dilarang di dalam guideline YouTube. Dan antaranya juga adalah tentang menghina orang lain atau menghina orang tua. So harassment, konten berkaitan dengan harassment. Antara ini adalah ayat-ayat yang tidak dibenarkan di dalam komen, atau bukan saja dalam komen tapi juga di dalam kita punya thumbnail. Di dalam thumbnail, kamu paham? So kalau kamu tulis di dalam thumbnail kamu di sana, benda-benda yang kesat, harassment, berkaitan dengan seks dan sebagainya, kamu punya video itu tidak akan berjaya di monetize, maksudnya masuk advertising. Kalau kamu sudah jadi YouTube partner, dia tidak akan dapat masuk advertising. Maksudnya video kamu itu sia-sia saja, tidak ada iklan masuk. So kamu, usaha kamu itu tidak menghasilkan buah. Sebab setiap orang, kita mau buat video yang mendatangkan hasil, bukan video yang menghujat orang lain dan sebagainya. So that's why penting. Dalam poin yang kali ini, saya boleh bagi poin. Kita ada 3 poin sudah. Ini poin yang ketiga adalah komunikasi. Atau dari komunikasi dalam YouTube itu sama juga dalam kita punya typing. Kita wording yang kita type di dalam komen atau apa yang kita cakap di dalam video kita. So semua yang kita kena jaga. Kalau tidak, YouTube akan bagi first warning. Lepas itu second warning. Third warning, apabila third warning yang keempat itu maksudnya punya channel tidak ada harapan lagi, dia akan remove. Kamu kena buat new channel, new ID atau new channel sebagainya begitu. So penting untuk kita menjaga kita punya komunikasi di dalam typing atau wording yang kita type, di dalam komen yang kita bagi atau di dalam video-video kita. Bukan itu saja, tapi di dalam thumbnail. Tapi mungkin ramai yang tidak tahu. Oke, hari ini ramai. Saya bagi satu info dalam video kita. Biasanya YouTube dia sudah set 30 saat yang pertama. Betul. Dia sudah set 30 saat pertama dalam video kita itu. Kalau ada bahasa-bahasa kesat atau komen atau apapun yang tidak mengikuti guideline YouTube, dalam masa 30 saat itu video kamu tidak akan mendapat iklan.
maksudnya sia-sia. Tapi kalau kamu cek untuk swab ini yang otomatis, ini yang otomatis barang cek, so, dia punya sistem sudah set untuk 30 second. Tapi selepas itu, dalam selepas 30 second mungkin kamu rasa oh tidak apa, jangan 30 second itu, lepas 30 second bolehlah. Jangan beranggapan begitu, sebab saya sudah ada pengalaman. Jadi selepas 30 second itu dia, walaupun sistem dalam itu tidak jumpa ayat-ayat yang kesat atau komen yang begitu, namun dia sometimes dia akan buat randomly. Sometimes dalam ada satu tim yang review secara manual. Kalau kamu yang baru mungkin tidak pernah lagi menghadapi perkara seperti ini, tapi macam saya sudah upload video hampir 2000 begitu, so seringkali YouTube buat manual review terhadap video-video saya. So, kamu akan tahu. So, sebenarnya bukan saya 30 second, tapi selepas itu dari randomly dari masa ke semasa orang akan buat checking secara manual. That's why sekarang YouTube ini dia ada satu tim bagian checking tentang guideline, adakah kamu punya video itu memenuhi guideline yang diterapkan oleh YouTube. So, penting. Poin yang pertama kita bercakap tentang engagement. Poin yang kedua tadi kita sudah bercakap tentang retention. Ini cara untuk kita menjaga atau mengurus kita punya channel. Yang ketiga yang kita sudah cakap tadi, yang saya sambung daripada Seko sering adalah komunikasi kita, communication. Kita punya komen, kita kena tahu komen apa yang baik, komen apa yang YouTube tidak terima dan sebagainya. Dan saya tambah untuk yang seterusnya adalah untuk kita menjaga kita punya channel adalah kita harus ada planning dari segi uploading video. Sama juga macam kita kembali kepada ilustrasi tentang boyfriend and girlfriend. Kadang-kadang dalam seminggu dia kena plan. Hari apa dia berjumpa dengan dia punya semandak, dia punya kekasih terang atau kekasih gelap. Dia planning. Okay, mungkin biasa. Setiap itu gurauan saja. Harap ini tidak blok. Setiap planning. Mungkin dalam seminggu dia berjumpa dengan yang terang itu dua kali, yang gelap itu sekali dalam seminggu, maksudnya tiga kali. So dia ada tindakan di sana. So, sama juga di dalam kita menjaga kita punya YouTube, kita punya engagement, kita punya retention, kita punya komunikasi dengan kita punya pelanggan itu adalah subscriber. Kita harus plan mungkin seminggu atau satu hari atau seminggu itu tiga atau empat kali kita upload video. So kita kena plan. Jangan main langgar. Kamu rasa hari ini mau upload, kamu mau upload. Kamu rasa hari ini kamu malas, tidak mau upload. So, sebenarnya kamu kena ada planning. Apa yang kamu mau buat. Dan itu akan menjadikan kamu menjadi teratur atau sistematik di dalam sistem uploading video yang kamu mau bagi kepada pelanggan-pelanggan kamu. Sebab saya percaya, apabila kamu sudah buat engagement, apabila kamu sudah retention dengan derang, apabila kamu selalu berkomunikasi dengan derang, derang menantikan video-video kamu yang seterusnya. Kan? Betul. Kan? Betul. Ini. Jadi, kalau sudah sebulan tiada video, dua bulan tiada video, tiga bulan tiada video, kamu sebagai orang, kamu macam ilustrasi girlfriend tadi. Apa perasaan semangat itu kalau sudah tiga bulan kamu tidak kontak dia? Dia rasa, tertunggu-tunggu. Dan dia ada pikiran seperti ini, macam dia tidak suka. Sudah sama saya ini. Kalau begini bagus, saya cari siapalah, si Olympus lah. Tidak mau lagi Seko. Cari saja Olympus. Kita gunakan psikologi. Psikologi, betul. Kita kena buat, kita punya apa itu, kena plan dengan secara rapi. Jangan main langgar saja. Sebab dulu, kenapa saya boleh cakap begini? Sebab saya dulu sama macam kamu orang, pemula-pemula. Saya pun main langgar saja. Rasa-rasa hari ini mau buat video begini, saya buat video begitu. Saya rasa-rasa besok saya mau buat video ini, saya mau buat video begitu. Tidak ada planning. So that's why dalam YouTube ini jangan main langgar. Kita kena ada planning. Bila kita mau upload video, kekerapan kita upload video dalam seminggu sekali, dua kali, tiga kali, sebulan mungkin satu hari setiap itu kita kena buat. Macam saya sendiri, kekerapan saya buat video konsisten yang saya buat sekarang adalah 5 video dalam masa satu hari. Dalam 5 video ini, luar biasa. Sedalam 5 video ini. Dalam 5 video ini saya buat planning untuk video yang pertama apa jenis video. Of course jenis berita juga lah, tapi adakah saya ambil daripada video berita yang terkini atau saya sendiri yang mengulas.
Saya buat begitu. Biasanya kalau kamu tengok, okay, video pertama, video saya sendiri, saya mengulas, saya ada ulasan, saya baca berita dan itu dan begini. So, orang rasa dia ada kelainan. Lepas itu video seterusnya, saya buat video yang tentang, saya ambil petikan video daripada video-video berita yang terkini, begitu. Mungkin yang seterusnya dan begitu-begitu. So kita kena plan. Ini yang harus kita buat. Bukan semua, sebab customer kadang-kadang mereka mau tengok bukan kita yang bercakap saja, tapi mereka mau tengok macam saya berita. Kadang-kadang mereka mau tengok yang solid punya berita. Maksudnya solid itu daripada tuan punya badan itu, tuan punya badan berita itu sendiri, begitu. So ini penting, okay? So penting untuk kita plan kita punya uploading video, apa jenis dan hari dan berapa dan sebagainya begitu. Ini adalah cara yang keempat untuk kita menjaga, mengurus kita punya channel dengan baik. Okay, itu saja. Mungkin nanti kita sambung selepas ini. Mungkin ada Mr. Lindus mungkin mau baca komen-komen dan seterusnya. Alright. Okay, terima kasih saudara Sekasrin dan juga Alright Nopo yang sudah menjelaskan bagaimana seharusnya kita memberi komen ataupun menjawab komen-komen dan juga larangan-larangan itu. Ya, dan kita sudah ada 4 tips ya setakat ini bagaimana kita seharusnya mengurus channel kita supaya baik. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, saya akan menyapa teman-teman kita yang bersama Lindus ya pada saat ini, yaitu Kania Manada, si Pilis, si Bolang Sarawak, Wiz Christ Sound Studio, Tuna Cameron, Steve Kelly, juga si Zilla Vlog, Wiz Christ Sound Studio, dan juga Gaman John Family Story dan Mami Channel. Oke, okay, ada 15 mata memandang. Oh, 15K. Wow, wow, wow. Host, saya pikir ada satu orang kita punya viewers yang ada bertanya kepada Alright Nopo, yaitu okay, si channel Vela Dila. Oh, saya iya, rasa iya, kita ketinggalan. Dia bilang, okay, saya mau tanya satu saja. Okay. Kenapa kita sudah ikut SEO YouTube, tapi dia punya sub pandai naik turun, padahal kita sudah buat ikut yang terbaik. Bila cek di YouTube Studio, banyak yang spam. Dia minta si Oret Nepo yang jawab. Oke, kita terungkis dia punya pertanyaan itu. Oke, so sebenarnya kita sudah jawab soal soalannya sebenarnya beberapa siri yang sudah berlaku. Betul. Okay, SEO ini sebenarnya search engine optimization. Maksudnya yes, macam mana orang cari kita punya apa? Channel. Ya, channel. Sebenarnya ini yang membuatkan ramai orang salah paham sebenarnya. Mereka menganggap mereka menganggap orang yang search itu mereka yang subscribe. Mereka yang unsubscribe. Mereka yang hilang atau pasal itu dia cakap dia punya sub itu pandai naik dan turun, padahal kita ada cakap sudah buat itu yang terbaik. Bila cek di YouTube Studio, banyak yang jadi spam, dia katakan seperti itu. So, saya ulang sekali lagi dalam masa yang cepat. Sebenarnya, macam yang Seko cakap, dia berkaitan dengan algoritma yang sudah YouTube set. So, apabila YouTube, kita punya sub itu berkurang, sebenarnya bukan sub yang terkini. Walaupun ada, saya baru terbaca info ini lah, dalam masa sekarang ini YouTube ada masa 48 jam untuk remove. Kalau dia kenal pasti subscriber itu adalah spam, dia sudah boleh remove. Dia ada 48 jam sudah untuk dia terus remove, maksudnya ada 2 hari lah. Tapi sebelum ini sebenarnya untuk mereka remove, dia mengambil masa lebih kurang dalam 28 hari atau 30 atau dalam sebulan. Tapi kiraan YouTube sebenarnya 28 hari. So, apabila, kenapa dalam masa 28 hari atau 30 hari, kenapa mereka dirimu? Sebab apabila, macam yang selalu saya cakap, itu kita build, kita punya engagement, retention dan communication kita tuh, kita kena revisit. Kalau kita sudah masuk, maksudnya ada orang lain masuk kita punya channel, macam bulan ini, bulan 10, namun bulan depan,
dia tidak revisit lagi kita punya channel. Maksudnya dia tidak datang tengok kita punya video, dia tidak komen dan sebagainya. So dia akan ada potensi untuk orang ini atau subscriber ini akan di remove daripada kamu punya jumlah subscriber. Maksudnya bagi setengah subscriber itu mungkin satu kali saja, lepas itu dia 3-4-5 kali atau 5 bulan, masuk 1 bulan, 2 bulan, dia tidak datang lagi. Jadi itu menjadikan YouTube menganggap orang ini adalah bukan organik. Maksudnya mungkin yang menganggap itu sebagai robotik yang di-set secara otomatis untuk komen. Nah, saya membuat itu sebab menjadikan dia di-remove. Dia dipulang dan sebagainya. So, ini adalah jawaban dia. Maksudnya bukan orang yang baru hari ini. Baru satu jam yang lalu. Dia hilang. Masuk channel kita. Dan kamu menganggap terus masa itu kurang video, kurang subscriber. Sebenarnya bukan orang yang baru masuk itu yang hilang. Tapi sebenarnya subscriber yang sebelum ini, yaitu 28 hari yang sebelumnya, atau sebulan atau dua bulan. Kenapa dibuang oleh YouTube? Oke, saya ulang sekali lagi, sebab mereka tidak visit. Mereka tidak datang balik. Mereka tidak komen balik kepada video atau di dalam channel kita. So, YouTube punya algorithm ini, dia sudah set, dia punya automatic. Apabila orang ini tidak datang, apabila dia tidak masuk atau tidak datang balik kepada channel kita, dan mungkin orang itu sendiri tidak ada upload video, tidak ada update terkini di punya channel, jadi YouTube akan anggap orang ini adalah spam, bukan secara spam ini ada macam ini, bukan saya dari segi komunikasi, tapi dianggap sebagai spam. Jadi apabila terjadi begitu, YouTube akan remove. So mungkin secara kebetulan ada baru orang subscribe dan kamu nampak berkurang. Sebenarnya bukan yang baru subscribe, tapi beberapa hari atau 28 hari yang lalu, sebulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu, itu yang di remove oleh YouTube. Alright, so harap paham di sana. So sebab dia. Mungkin ada tambahan dari Seko Serin sendiri, ada tambahan? Oke, saya mau tambah sedikit. Daripada rekan-rekan yang tadi itu, yang merasa kehilangan subscriber, sebenarnya YouTuber yang sudah besar ini pun banyak kehilangan subscriber juga. Betul. Karena seperti mana yang kami bincangkan tadi, yang kami utarakan tadi, salah satu dalam YouTube ini kita mesti ada engagement, yaitu perhubungan, di antara penonton kita. Tapi apabila kita sudah besar, di mana penonton kita terlalu banyak, adalah mustahil untuk kita balas satu-satu kita punya komen daripada kita punya penonton. Susah. Jadi disitulah yang kita boleh lihat keikhlasan penonton kita, sama ada mereka itu organik atau bukan organik. Dari situ kita boleh lihat. Yang organik ini biasa mereka akan bertahan dengan channel kita, karena mereka datang ke channel kita itu karena betul-betul suka dengan konten kita, bukan mengharapkan sesuatu daripada kita. Dan yang hilang itu saya lebih suka dia hilang, sebab itu dia berkemungkinan tidak organik. Dia sekadar singgah ingin mendapatkan orang bilang kunjungan balik daripada kita, kemudian dia mengharapkan untuk kita subscribe supaya dia mendapat subscriber, begitu. Saya lebih suka. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya ada satu channel kecil di mana di sana saya pun bermula juga sebagai seorang pemula, di mana subscriber saya masih sedikit, tidak banyak di sini, sedikit saja saya subscriber. Di mana saya punya tontonan video pun sedikit, saya tidak sampai ratus-ratus. Tetapi saya punya peningkatan subscriber, walaupun saya tidak saya cuba tidak orang bilang buat yang seperti dulu yang saya buat. Saya buat yang santai-santai saja. Di mana dalam masa 28 hari saya ada peningkatan 86 subscriber. Malahan lebih banyak subscriber saya dibandingkan dengan yang sekarang nih, yang saya punya YouTube channel sekarang nih, yang sudah monetize nih. Tinggal saya ada 86 subscriber. Kemudian dia punya apapun, dia punya engagement pun sangat sangat bagus.
Ah, di mana dia punya average tuh orang bilang 2.56%. Di mana ada peningkatan 5% daripada yang sebelumnya. Begitu. Kemudian saya tinggal di sana, di mana dari segi view pun, di mana saya punya view 1.400 lebih daripada biasa. Oh. More than usual. Yeah, yeah. Karena di situ saya betul-betul menempuhkan satu, saya menempuhkan quality video saya, bukan seperti video yang cikai-cikai. Bila saya buat, okay, di dalam video ini, kalau kamu tengok saya punya channel baru ini, saya banyak berbasikal tapi tidak berbicara. Okay? Yeah. Saya banyak berjalan tapi tidak berbicara. Tapi bila saya buat nih, orang bilang saya betul-betul letak seperti mana yang saya bincangkan tadi. Kita mesti ada permulaan, daripada permulaan itu sudah kita ada perancangan, yeah, pengurusan kitabnya itu. Apa yang bila saya pergi berjalan tuh, oke, okay, saya sudah pikirkan, oke, okay, video ini saya akan buat apa? Apa tajuk yang saya akan letak? Kemudian yeah, apakah SEO dia? Itu keyword-keyword dia yang saya hendak letak, oke? Okay? Dan oleh karena saya baru dalam ini bidang, di mana saya berjalan dipanggil, kita cuma mendengar suara-suara. Saya baru dalam bidang, saya banyak buat kunjungan di channel-channel lain. Jadi saya banyak ulang kaji, saya banyak buat ulang kaji. Jadi di situ, bila saya buat semua ini, saya dapat satu kesan yang sangat-sangat positif, sangat-sangat memberangsangkan. Seperti itu saya bilang, kalau buatlah dengan betul, dengan penuh video, satu berkualiti, oke? Okay? Yeah. Di mana ada story, ada jalan, ada perancangan. Jadi orang yang subscribe saya ini semua yang besar-besar, yang di mana dia punya tontonan, ada yang saya tengok yang sudah 5.000 tontonan video. Saya kecil-kecil lagi nih. Tapi mereka mengatakan saya punya video, dan dapat merasakan bahwa video daripada komen mereka, beberapa orang yang sudah komen, diorang dapat merasakan bahwa orang yang buat konten ini adalah yang betul-betul berjiwa serius tentang konten yang mereka lakukan. Jadi saya sangat terjalah. Jadi itu dapat memberi motivasi kepada saya untuk buat video lagi. Jadi di sini saya share dengan kawan-kawan. Jadi di sini di video channel yang saya baru ini adalah saya adalah pemula, tau. Nah, jadi di sini saya akan kasih tunjuk kepada rekan-rekan, saya akan share kepada rekan-rekan, saya juga pemula di sini. Jadi di sini ada, jika kamu adalah pemula, jadi ini adalah satu contoh buat kamu lah, satu panduan buat kamu. Supaya buatlah sesuatu dengan betul. Kalau kamu betul-betul serius menjadi seorang content creator dan betul-betul serius kamu mau mendapat penonton organik. Karena penonton organik ini adalah penonton yang pintar. Mereka yang setia kepada kamu bila mereka nampak kamu punya karya adalah karya yang asli, karya yang berkualiti. Oke, okay, rekan-rekan? Ya, okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Sangat membantu. Ya, banyak yang kita tahu tentang bagaimana kita mengolah channel kita dengan baik. Oke, okay, jadi teman-teman sila chat saja ya, ada soalan-soalan silakan. Dan saya juga ada pertanyaan di sini ya, bila masa kita upload video yang sesuai ini, dan juga bagaimana cara yang sebenarnya yang bagus, apakah dengan cara terus ataupun kita buat premium ataupun kita buat bagaimana seharusnya ya, mungkin ada pendapat daripada orang tua sendiri ya, kita persilakan bila masa yang sesuai, pagi kah, petang kah, malam kah. Okay, so persoalan ini sebenarnya membawa kita kepada poin yang seterusnya, okay? Yaitu bagaimana kita menjaga atau mengurus kita punya channel. Kita sudah bercakap tentang yang pertama tadi. Saya ulang balik ya, sebab ada selepas saya baca, ya, ada silakan, yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya. Ada cakap, kita bercakap tentang apa ini? Dia cakap di dalam komen. Jadi sebenarnya hari ini Olindus channel kita punya Osar ini memberikan tajuknya adalah bagaimana kita mengurus channel kita dengan cara yang baik. Jadi kita sudah konsekan cara yang pertama tadi,
kita akan ada engagement. Ya, engagement itu perlu dua hal lah dengan kita punya orang. Yang kedua tadi retention, betul kan? Iya betul. Yang ke ketiga tadi berkaitan dengan apa tuh? Communication, betul kah? Komunikasi. Komunikasi wow. Dan seterusnya yang keempat ada sudah kah keempat atau baru tiga? Ini yang masuk keempat lah ini. Masuk yang keempat ini adalah berkaitan soalan yang Linus bagi membuatkan kita akan ada poin yang keempat ini saya bagi poin supaya senang untuk kita bagi yang siapa yang mau mula untuk tengok video ini semula. Poin yang keempat adalah berkaitan dengan loyalty. Loyalty maksudnya setia. Bagaimana kesetiaan. Kesetiaan. Bagaimana kita punya bagaimana kita membuat customer itu setia dengan kita punya channel. Ia berkait rapat dengan soalan yang diberikan oleh Windows yaitu bagaimana dan bila kita masa yang sesuai untuk kita semasa yang sesuai untuk kita post kita punya video. So sebenarnya perkara ini sebenarnya dia sebenarnya tidak ada masa yang khusus tapi penting untuk kita tahu di dalam analisis YouTube di dalam YouTube studio dia ada satu kalau mau masuk bagian channel analisis dan bagian audience di sana. Dia akan tunjukkan sebab setiap channel dia ada masa atau timing yang berbeza bila kita punya channel sesuai untuk upload video di mana kita punya pelanggan atau subscriber ini berada adakah masa ini dia berada di dalam handphone dia pegang handphone so dia ada di sana macam kalau channel saya kalau dilihat bila ramai orang ada adalah sekitar pada jam 1, jam 2, jam 3 dan jam 4 ini adalah antara orang yang ada untuk setiap channel. Dan seterusnya mereka berlihat dan selepas itu 5-6 dan mulanya pada jam 7-8 sampai jam 9. So ini adalah kemuncak yang tertinggi di mana ramai saya punya penonton atau subscriber berada atau memegang handphone atau mungkin berdepan di dalam PC maupun komputer udara. So ini adalah masa yang sesuai. Dari sana kamu beli apa? Linus kamu buka atau yang lain kamu try buka di dalam? Ya memang ada. Bagian audience. Ya, kalau kamu buka kamu punya PC sekarang atau laptop kamu boleh tahu di bagian audience itu. So, maksudnya yang terang gelap itu maksudnya itu adalah kemuncak di mana? So, masa itu adalah masa yang sesuai untuk kamu upload video kamu. Macam saya kalau pagi saya punya channel. Kalau pagi jam 12 tengah malam masih ada. Kalau jam 1, jam 2 sampai jam 6, 7, jam 8 pagi, saya punya audience belum ada. Maksudnya ada tapi dia tidak ada. Ya, ada tapi tidak banyak. Saya kena pilih. Maksudnya jangan post masa ini. Tapi dalam beberapa hari ini saya buat eksperimen. Kadang ini kita perlu buat eksperimen. Macam hari ini saya post awal video saya sekitar jam 9 begitu. Sekitar jam 9 pagi dan apa yang berlaku video itu mencapai dia punya view sehingga kalau saya tidak silap sehingga jam 10 atau jam 11 pagi dia sudah mencapai sekitar kalau saya tidak silap sekitar berapa sudah ribu tuh dalam 3-4 ribu tiga ke empat ribu deh sampai begitu. So, maksudnya percobaan. Maksudnya orang yang saya post masa itu adalah orang baru yang belum pernah masuk di dalam saya punya channel. Saudara tengok juga darang masuk. Maksudnya darang ini adalah new customer atau new subscriber saya. So that's why hari ini saja kalau kamu lihat saya punya subscriber naik sebanyak 180 orang. So maksudnya ini daripada pagi. Dia sudah naik begitu 180 orang. 180 subscriber pelanggan. Woi, banyak. Atau peningkatan yang saya rasa bagus juga lah. So sehingga hari ini satunya subscriber sekitar jam 9.28 dia ada sampai mau ekstra dia 88 mau 4 lagi sampai 300 sudah begitu. So maksudnya dari pagi itu saya dapat subscriber yang banyak. So poin di sini adalah bagaimana kita menjadikan mereka setia kepada kita punya apa? Kita punya channel, kita punya channel YouTube. Yeah. So kita kena bagi mengikut makna. Sebab ada kadang-kadang ada orang yang bangun awal pagi. So bangun awal pagi saja dia mau tengok video sudah. So kita kena bagi dia info yang dia mau di dalam kita punya channel. Begitu. So kita kena up video kita di sana. Macam kalau kamu orang cek Olindus ada cek sekarang? Ada. Ada tengok?
Mana satu yang terang kamu punya? Jam 18. Gelap. Hah? Jam 18, 18. 6, jam 6 lah kalau begitu. Jam 6 petang. Ah, jam 6 petang. Semaksudnya itu adalah kamu punya kemuncak untuk kamu apa? Upload kamu punya video. Oh, petang pula. Ini cara kita tahu. Ya, 6, 18 itu jam 6 petang. Pagi. Seharusnya saya upload petang ya. Mungkin dia kamu start upload dari jam 5 begitu. Maksudnya orang yang kamu punya customer sekarang ini, kamu kena paham dari segi itu kita sudah tahu. Oh, mereka ini adalah orang yang bekerja. Selepas balik kerja jam 5, mereka lepas habis kerja jam 5 atau jam 6, mereka relax sebelum balik dalam pegang handphone. Banyakkan cegu ini, cegu. Ya, so itu kita kena paham dari segi apa. So poinnya sekarang adalah macam mana kamu make barang loyal kamu dengan kamu punya customer, kamu punya channel. So kamu kena aktif atau kamu kena ambil masa check upload masa yang sama. Kalau jam 6, jam 6 atau jam 5 petang begitu. So apabila di sana orang dapat notifikasi pada jam 6, orang dapat sudah. Lama-lama dia akan terbiasa dan lama-lama dia akan jadi setia untuk setia dengan waktu yang kamu upload itu. Iya. Betul. Untuk mereka. Tapi kamu kena cek juga lah, sob. Kadang-kadang ada masuk waktu lain itu ada juga penonton kamu, jadi kamu kena post juga masa itu lah. Tapi kalau cek kamu kena paham bila seharusnya kamu upload video. So poin yang keempat berkaitan dengan loyalty. Bagaimana kita mau jadikan orang loyal? Bagaimana kita jadikan orang setia untuk menengok datang dalam konten yang kita upload di dalam channel kita. Poin yang keempat itu saja. Nanti kita pergi masuk lagi. Ada lagi. Alright, so itu saja daripada saya. Mungkin ada pertanyaan. Okay. Sangat membantu. Alright, Nopo ya. Jadi teman-teman jangan lupa cek kita punya analisis di YouTube Studio. Kita boleh tahu bila jam yang sesuai untuk upload video. Ya, patutlah. Jangan main langgar. Jangan main langgar ya. Boleh langgar tapi untuk eksperimen, percobaan sama ada orang tengok atau tidak. Ya, saya pun begitu juga. Saya buat hari ini lah. Jadi itu sangat membantu para YouTuber pemula. Sebenarnya banyak cara sebenarnya kita menilai kita punya pelanggan sebenarnya. Jadi YouTube Studio ini sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Saya di sini sudah jam 12 jam berapa? 11 ini. Oke, terima kasih Saudara Alota. Terima kasih. Selamat malam ya. God bless you. Karena bersama jumpa lagi. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi terima kasih kepada Alota yang sudah bersama kita. Jadi kita lanjutkan tentang persoalan-persoalan yang kita akan bincangkan pada malam ini. Sila komen ya teman-teman yang masih bersama Olindus. Ada 9K nih. 9 mata memandang. Jadi kita banyak perkara-perkara yang baru yang kita dapat lihat di sini ya. Dan sebentar tadi kita telah diberi jawaban bila masa sesuai untuk kita upload video. Jadi rupa-rupanya kita boleh tahu melalui graf ataupun analisis yang terdapat di dalam YouTube Studio. Jadi itu satu perkara yang barulah bagi Olindus. Rupa-rupanya jam 6 petang rupanya selepas time keluar kerja. Itulah dia. Betul. Okay, jadi kita lanjutkan. Kita pada malam ini ya. Yang lain kalau ada persoalan, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan, type saja, tanya. Jadi persoalan yang seterusnya ini adalah apa cara yang terbaik untuk kita melakukan channel konten kita ini melalui YouTube kah
ataupun melalui video kah, ataupun melalui live, ataupun melalui premiere. Nah, mana satu yang paling baik untuk Maria pelanggan ini? Mana satu ya? Jadi kita ada mungkin lebih dari itu kan sebenarnya cara-cara untuk melakukan channel kita ini sehingga kita dapat mengurus channel kita. Mungkin saudara Sekuserin, silakan ya. Oke. Sebenarnya begini, kita kategorikan kepada yang pemula dulu. Iya iya. Okay. Sebab kalau pemula nih, biasa mereka masih mau mengumpul jam tayang, betul? Mau mengumpul subscriber, betul? Alright. Tapi tidak lari juga dari segi pengurusan ya, yang kita apa yang saya akan katakan. Oke, untuk sebagai seorang pemula, untuk mendapatkan jam tayang supaya lebih cepat, oke? Format apa yang terbaik? Yang format, kita gunakan format. Sama ada format kita upload video seperti biasa, biasa ataupun format kita melakukan upload video seperti biasa tapi dalam format premiere, ataupun kita upload video di mana kita membuat upload video secara live, right? Secara live, mana satu yang terbaik? Cara yang terbaik dari segi pengalaman saya sendiri. Cara terbaik untuk mendapatkan jam tayang, adalah dengan melalui live streaming. Terutama jika kamu ada tidak ramailah. Contoh seperti sekarang, seperti sekarang. Jadi daripada yang saya lihat saja, daripada yang kita buat minggu lepas punya live streaming seperti ini, saya rasa lebih daripada 200 orang penonton. Betul. Nah, jadi 200 orang penonton, masa itu kita lakukan lebih kurang 4 jam. Jadi 200, jika betul-betul 200 itu yang menonton selama 4 jam. Total 4 jam. 4 jam kita melakukan live streaming, cuma dalam 200 itu kita pukul rata lah, ada satu orang 1 jam setiap orang. Jadi 200 penonton berarti kita sudah ada 200 jam di situ. Betul? 200 jam tayang. Kalau lah orang bilang yang ada beberapa orang di sana mungkin ada 10 orang. Jadi 10 kali 200 sudah ada berapa? Banyak kan? Jadi kita tayang. Jadi cara yang terbaik adalah kita buat live stream. Karena tetapi masalah dia kan ada orang bilang, oh saya pasal banyak YouTuber yang tidak tahu nih, YouTuber pemula tidak tahu. Saya belum dapat lagi 1000 subscriber. Jadi macam mana saya boleh live streaming? Cara terbaik dia seperti mana kamu tengok sekarang di layar kamu, di sebelah kiri, di sebelah kanan, di atas sebelah kanan dekat kepala saya ini ada lambang itik. Itu adalah StreamYard punya logo. Gunalah StreamYard. Karena StreamYard ini lebih seronok, karena kamu boleh menjemput beberapa orang rekan kamu, waktu silap saya seramai 6 orang, untuk bersama-sama kamu buat live streaming, betul? Betul. Jadi, di situ orang bilang, jika ada engagement, tidak lari daripada yang kita cakap tadi ya, permulaan, kita ada engagement di antara panelis. Rakan-rakan. Kita juga ya, ada engagement. Sila tanya, sipilis. Iya, silakan tanya, saya teruskan. Kita juga ada engagement daripada penonton. Jadi di situ lebih baik. Di mana semakin lama orang bersama kita, semakin banyak jam tayang yang kita kumpul. Boleh? Itu secara dia. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana orang bilang supaya dapat mengumpul orang bersama kita. Right? Seperti Orlando, saya percaya sebelum membuat live streaming ini, kemarin sudah buat pemberitahuan, betul? Di mana di hari ini kita ada buat live streaming. Nah, itu adalah cara yang terbaik. Mungkin juga di share di pada Facebook, mungkin juga di share di WhatsApp group, atau di media sosial yang lain. Supaya orang bersedia. Seperti macam panggung wayang. Wah, ini wayang nih nanti jam 8 dia tayang. Jadi orang sudah standby, beli tiket awal-awal. Pas mau pergi mau tengok panggung wayang kan? Begitu juga. Itu yang terbaiklah bagi saya. Dan kedua terbaik adalah untuk
untuk upload video ini adalah kita upload video. Oke, okay? Iya. Kita ini tidak perlu 1000 subscriber. Tidak perlu. Upload video, tapi kita upload, kita schedule dia sebagai premiere. Oke. Okay? Contoh, kita upload satu video, jadi besok akan ditayang ataupun hari ini petang ini kita akan tayang atau 2 jam, 3 jam kemudian hari ini akan ditayang. Jadi dalam premiere itu kita dapat membuat engagement, perhubungan antara satu dengan lain dan melalui kita chatting. Oke, okay? Video kita upload biasa, tapi kita boleh chatting dengan penonton kita. Jadi biasanya kalau kita upload saja seperti biasa, contoh kita upload 5 menit kita video, biasa orang akan nonton 2 menit atau 3 menit. Kemudian dia beralih kepada video lain. Karena kita sebagai pemula kadang-kadang susah kita membuat video yang sangat menarik orang untuk supaya orang dapat bertahan menonton video kita sampai habis. Betul? Satu banyakkan yang saya cadangkan kepada rekan-rekan yang masih baru, buatlah video yang saya pendek-pendek saja, tidak usah terlalu panjang. Tetapi kalau membuat video panjang, coba cara premier. Karena panjang, contoh kamu ada setengah jam video. Ya. Okay, setengah jam video. Kamu buat premier. Jadi ada orang penonton di sana yang datang, kamu terus berhubung dengan mereka, chatting dengan mereka, berwhatsapp dengan berchatting dengan mereka. Pasti mereka akan bertahan di samping menonton, di samping berchatting dengan kamu. Gitu. Selama setengah jam. Kalau ada 5 orang di sana, 5 kali setengah jam sudah berapa kamu punya jam tayang di sana? Itu cara yang terbaik. Tapi banyak orang yang mengupload premier tidak menggunakan dengan betul apa itu premier. Mereka upload seperti upload video biasa juga, tapi premier. Begitu. Ah, jadi sayang. Sayang tidak digunakan sepenuhnya. Oke. Okay? Ah, itu daripada saya. Oke, okay, terima kasih Saudara Sekasirin. Jadi cara yang paling baik untuk YouTube pemula adalah melalui live streaming ataupun melalui premier. Sebab itu akan dapat view yang banyak. Mungkin daripada Tuan Retno pun ada pendapat yang lain. Silakan. So sebenarnya apa yang Paulinus cakap itu adalah cara yang baik. So, saya sendiri masa-masa saya mula dulu pun saya menggunakan cara live untuk saya kumpul semuanya jam tontonan. So, kalau kamu nampak secara live itu, secara live di dalam semuanya channel sebenarnya. Tapi cara saya live berbeda dengan Olindus lah. Saya bukan apa begini, tapi saya menggunakan game. Saya bermain game PS4, main bola, sebab saya minat main bola. Walaupun semalam saya kecewa sebab MU kalah, tapi saya pun kecewa, Pak, tapi tidak apa. hidup harus diteruskan. Oke, so ini cara saya pun buat live masa saya sedang mengumpul jam tontonan. Sebab sebenarnya 1000 subscriber itu sebenarnya sangat mudah untuk kita kumpul. Tapi yang payahnya adalah 4000 jam tontonan. Itu adalah kita punya caparan sebagai YouTube pemula untuk kita mengurus, untuk kita sehingga mencapai 4000 dan menjadi YouTube partner. So, apa yang saya buat juga ini seperti ini, yaitu live. Oke, saya live main bola. Saya live main bola dan saya kasih live kepada YouTube channel saya. Nah, ini sedikit memberi jawaban kepada soalan yang diberikan oleh Shah Korea Channel. Oke. Saya main bola, saya bukan live terus main bola dari YouTube, sebab YouTube mana kita boleh main bola kan? Tidak dapat. Sebab di YouTube ini senang untuk kita bergambar video, berjalan, bercakap begini. So, apa yang saya buat? Saya main bola daripada aplikasi siapnya PS4. Daripada PS4 itu, kalau kamu siapa yang main PS4, dia akan tahu di mana macam mana kita linkkan kita punya PS4 kepada monitor kita, di CPU kita, yaitu hanya upload satu benda yaitu PS Remote Play. So dari sana kita sudah dapat main di CPU monitor kita, daripada PS4 kepada komputer kita. So ini cara dia. Okay, so dari sana dia belum masuk lagi di YouTube. Jadi saya gunakan satu aplikasi lagi yaitu OBS Studio. OBS Studio. So, kalau kita lihat kepada soalan sebelum ini si apa? Dia cakap, "Gimana mau kasih live-nya karaoke?" Kan?
Sebenarnya yeah. sebenarnya dia beli direct live kepada dia punya apa? Dia punya YouTube channel. Tapi kalau dia live lagi satu, lepas itu dia satu lagi dia mau pancarkan dia punya live itu di YouTube, di YouTube. So dia kena buat macam yang saya buat itulah. Eh, saya kena ada satu perang apa di tengah-tengahnya ada satu tools untuk saya kasih live itu. Contohnya video yang sebelum ini yang kita buat sebelum itu sebenarnya kita beli kasih live juga. Eh, atau kasih premier dia. Premium itu dia terus direct, kita cuma set dia sebagai premium. Tapi kalau live ini, video yang kita sudah buat sebelum ini, lepas itu kita kasih live dia, kita kena guna satu software. Kalau dalam PC, kalau macam saya menggunakan OBS. Dari sana saya pancarkan di dalam, atau saya linkkan, kasih jadi live dia di YouTube. So ini yang saya buat. So, saya Korea boleh buat begini juga. So, kalau kamu tidak tahu macam mana OBS, macam mana mau guna, kamu boleh search di dalam YouTube, ada how to use OBS Studio software. So, di sana boleh buat. So, berbalik kepada soal yang kita tadi di Olympus adalah penting. Cabaran utama adalah kumpul macam tontonan. Jadi, cara yang terbaik itu adalah kita live. Macam Seiko cakap itu, kalau kita live sudah 4 jam, 1 jam, kalau ada 200 orang tengok, berapa sudah terkumpul dalam masa yang singkat. So, itu yang membuatkan saya punya channel pun sekejap saja. Sebab orang suka main bola, walaupun sudah habis live, saya punya video itu masih ada yang tengok. Saya punya video, 2-3 jam, saya main bola dulu, apabila saya kumpul, semula tangan dari jam 10 sampai jam 1, jam 2 pagi, jam 5 pagi. Kadang tidak tidur. Sebab bersemangat untuk kumpul dan tontonan. Tapi itu cara yang terbaik, memang cara terbaik itu. Cara lain, kecuali kamu punya video itu menutup. Tiba-tiba viral dan orang mau tengok. Tapi itu jarang. Tidak melihat. Jarang berlaku. Jarang berlaku. Tapi jadi kita kena jadi orang yang reality. Kita kena jadi orang yang mungkin kita boleh buat. Jangan fikir sesuatu yang mustahil boleh buat. Itu boleh ada yang berlaku, tapi sebenarnya jarang berlaku. Kita ada satu contoh subscribe apa YouTuber, yaitu kita punya orang Sabah sendiri. Kalau kamu kenal orang Pitas itu, siapa orang Pitas yang belajar di UMS? Yang perempuan tuh? Viviana. Oh, Viviana. So dia sebelum ini pun sama saja sebagai pemula, tapi tiba-tiba satu video itu meletup. Itu dia meletup. Sebab dia naik atas pokok untuk mencari internet dan belajar untuk ekspedisi. Jadi itu situasi dia membuatkan orang ramai mau tengok. Soal masa itu semua viral berkaitan dengan kawasan yang tidak punya internet. Sudah membuat viral. Jadi dalam masa yang singkat satu video itu saja dia sudah sampai lebih daripada 4.000 jam tontonan. Kemudian sesuai dengan masa itu juga politik setengah hangat. Sedang mau mengundi. Jadi, itu dia naik meletup. Jarang-jarang berlaku. Coba sekarang kita buat. Kita naik di atas pokok cari untuk kita punya video berkemungkinan tidak dapat sambutan seperti apa yang dia dapat. Ada orang tengok lah, tapi satu atau dua tiga orang saja. Iya, ada, tapi tidak seperti begitu. Kita dapat video yang terus mendapat tontonan ramai begini, bagus. Itu satu bonus bagi kamu. Tapi bonus. Kita kena menghadapi realiti sebenarnya. Realiti sebenarnya. Bukan semua terjadi seperti itu. Adalah kita live. Live itu adalah membantu untuk kita mencapai cabaran yang pertama untuk kita menjadi YouTuber atau YouTube partner. Betul. Ini yang saya buat. Cara-cara lain sebenarnya. Selain daripada konsisten buat video. Konsisten buat video dan orang tengok. Sambil kita mencari customer baru dan orang tengok, so itu akan menambah kita punya jam tontonan. Ini soalan si Janggot 40 nih. Okay. Bilang, kalau tiga orang live seperti ini, dia bilang itu Janggo, dia bilang Olindo sejak jantung tangan itu kepada Olindo saja atau iya jantung kepada pasal dia host ya. So jam tontonan ini masuk kepada Olindo saja, kami berdua tidak masuk. Kami tidak masuk.
kami secara sukarela membantu Olindus untuk mencapai tuntunan. Tapi Olindus sudah hampir 1000, jadi dia perlu kasih tuntunan. Jadi dalam masa pertama kita membantu pemula, bantu dia pemula, kita juga membantu Olindus untuk mencapai jam tuntunan itulah. Oke. Jadi sangat jelas ya Janggut 40 dan juga sangat nampak ini kita punya panel ini orang yang dermawan. Mereka sangat tulus untuk membantu para YouTuber, memberi pendidikan secara percuma. Biarpun mereka ini sebenarnya Bully sudah bermegah diri ya dengan apa yang mereka tuai daripada hasil yang mereka dapat, ganjaran daripada YouTube mereka. Tapi mereka ini adalah orang yang dermawan, orang yang budiman. Jadi Olindus sangat menghargai ya. Terima kasih kepada Red Nopo dan juga Psycho Serin. Sama-sama. Ya. Semoga bermanfaat. Untuk maklumkan kamu, panelis kita ini didatangkan khas dari Kota Kinabalu, Red Nopo. Dia punya channel sudah hampir 90k dan juga Seko Serin hampir 6k daripada Singapura, orang Sabah dari Singapura. Yeah. Oke, okay, jadi untuk kredit bagi mereka ini, teman-teman yang belum berteman dengan mereka, sila mengunjung channel mereka sehingga mereka juga mendapat manfaat pada malam ini. Dan juga bagi mereka yang akan mengunjung kemudian, ya silakan berteman dengan panelis kita ini yang sangat budiman untuk membantu para YouTuber. Oke. Jadi terima kasih juga teman-teman yang bersama kita. Ada 12 channel Mata Memandang. Wow. Sangat terima kasih. Ya, jadi saya melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita terlimpas. Saya ingat si pertanyaan si Sakuria Channel. Okay. Dia bertanya tentang saat di mana dia buat live dan dia membunyikan lagu daripada karaoke. Apa ini karaoke. Dan apakah itu akan menjadi spam, dia kata. Okay. Jadi mungkin silakan Saudara Seko Serin untuk memberi jawaban. Oke, ini kalau seperti mana kamu tengok, sebelum saya monetize dulu, saya selalu buat begini, saya selalu buat live. Karena saya dapati bila saya buat karaoke live, oke, ramai yang menonton, ramai yang suka. Oke, saya biasa akan buat live tuh sekitar jam 6, 6 petang sampai jam 8 malam. Mula-mula saya coba buat setengah, satu jam saja. Tetapi bila saya tes untuk kasih up satu jam lagi, masih ada yang mau lagi, sampai saya habis pun masih belum orang mau beredar lagi. Jadi jadi saya pikir, saya tengok, bila saya buat karaoke menyanyi secara live, ramai yang tengok, dan sampai jam tayang pun cepat naik. Betul-betul cepat naik. Untuk dapat 1000 jam tayang itu kan cepat betul. Jadi pertanyaan di situ, apakah kita kena spam? Oke. Okay. Ya. Maksud dia spam di sana, bukan spam lah, saya paham maksud dia. Di mana lagu yang kita nyanyi itu apakah terkena copyright? Oh ya, siap. Yes. Sudah tentu ada copyright. 10 lagu yang saya nyanyi ketika saya buat 2 jam live streaming menyanyi lagu karaoke. Oke, okay, 10 lagu itu semua kena copyright. Tetapi jangan risau kawan-kawan, jika kamu membuat live streaming 10 lagu kamu kena copyright itu tidak masalah, karena YouTube apabila dia menghantar email, baca baik-baik itu email, baik-baik itu email. Jangan dengar apa orang cakap, baca daripada YouTube email. Dia kata lagu yang kamu gunakan di dalam video kamu itu terdapat tuntutan copyright, hak cipta dari pemilik lagu tersebut. Ya. Kemudian dia kasih tahu juga, apakah tindakan kamu? Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Dia bilang begitu. Kamu tidak perlu berbuat apa, karena itu tidak akan membuat channel kamu rusak.
Dia bilang begitu. Ya, ya betul. Tidak. Ada. Tetapi dia juga ada mengajar kita, kamu jika seandainya kamu ingin berbuat sesuatu, kamu boleh melakukan perkara ini dek kamu. Pertama, masuk ke studio kamu, YouTube studio kamu. Oke. Cek di sana di mana lagu ya, di mana kamu punya video yang ada copyright itu, kamu klik bagian yang ada notice copyright. Kamu klik, di sana kamu akan diberi pilihan. Sama ada lagu tersebut. Oke, okay. Kamu dia akan kasih senara itu. Kalau ada 10 lagu yang kamu nyanyi itu karena 10 lagu karena copyright 10 lagu itu dia ada di sana. Ya, ya. Dan setiap satu per satu kamu boleh buat tindakan ini. Pertama, kamu boleh bisukan lagu tersebut. Lagu itu saja yang video kalau contoh panjang video kamu 2 jam, tapi kamu punya lagu itu cuma 5 menit. 5 menit saja akan dibisukan. Bisu. Oke. Okay? Untuk satu lagu. Kalau ada 10 lagu, berarti kiralah sendiri, kan? 10 kali lah. Jadi itu kasih bisu saja. Kalau kamu tidak mau bisu, kedua, oke? Okay, kamu boleh ganti dengan lagu lain. Iya, lagu lain. Lagu lain, music yang telah disediakan di studio audio library. Oke. Okay? Oke. Okay. Ketiga, yang kamu boleh lakukan, contoh, di sana ada lagu dia, di sana punya lagu tuh akan dipotong video dia, dikasih buang, berarti jam tayang akan berkurang lah di situ. Iya. Oke, okay? Itu yang ketiga, langkah ketiga, berarti jam tayang akan terkurang lah 5 menit, kan? Pasal lagu tuh 5 menit, kalau 4 menit terkurang. Jadi jangan lakukan tindakan tuh. Bagus lagi kasih bisu atau ganti lagu. Karena jam tayang tidak akan hilang. Oke. Okay. Ah. Yang ketiga, kalau kamu merasa lagu yang kamu nyanyi itu adalah milik kamu, kamu ada hak untuk dia, kamu boleh appeal kepada pihak YouTube dan menulis surat kepada mereka, ini lagu saya ada hak, saya telah mendapat kebenaran daripada pencipta dan ini surat dia. Bagi tunjuk surat hitam putih daripada pemilik lagu tersebut telah memberi keizinan kamu menggunakan lagu tersebut di dalam video kamu. Gitu ya. Ada 4 tindakan kan di sana? Jadi jangan risau. Kamu punya video masih boleh digunakan, masih boleh jam tayang tidak akan hilang jika kamu jangan melakukan perkara yang ketiga lah. Kasih bisu saja atau ganti lagu dan tayang tetap akan tetap, no problem. Saya sudah melakukan itu, saya sudah melaluinya, tiada masalah. Dan saya juga mendapat monetize per channel dengan mudah tanpa ada halangan. 17 hari bulan 7 saya monetize, dan setelah hampir 2 minggu atau sampai 2 minggu saya sudah mendapat pin sudah. Jadi tentang masalah, no problem. Oke, jadi itu jawaban saya. Terima kasih, saudara sekretaris. Oke, jadi di sini ada soalan yang termis ya. Iya. Selidi. Story. Dia bilang sekarang ada upaya mau upload thumbnail. Ada yang mengalami masalah yang sama kah, kawan-kawan di sini? Jadi mungkin kita boleh bantu ini si Lady. Mungkin saudara Red Nopo boleh bantu jelaskan kenapa Red Nopo ada masalah upload. Ada masalah kah Red Nopo? Saya baru juga upload video, tidak ada masalah. Kadang-kadang ada sistem YouTube itu yang mengalami gangguan. Membuatkan macam sebenarnya perkara ini sudah berlaku minggu lalu, ada perkara ini berlaku juga. Oke, okay, so mungkin ada yang terkena, ada yang tidak. Minggu lalu saya pun dapat ini masalah. Apabila saya upload semuanya video dan saya upload semuanya thumbnail, tidak percaya. Saya ulang banyak kali tidak percaya. Jadi kamu boleh buka di kamu punya YouTube Studio di telepon sana, di app aplikasi itu dia ada pemberitahuan itu di sana ada masalah. Sedang YouTube tim sedang buat checking atau sebagainya, sedang ada buat makluman. Ini adalah masalah biasa, bukan tidak sesuatu yang tidak perlu dirisaukan.
Iya, yeah, betul. Kecil. So, ini bukan masalah channel kita, tapi masalah sistem di dalam YouTube. Sistem, betul. Tidak risauan untuk inilah, jangan risau. Yeah. Mungkin jangan dalam beberapa jam ini dalam akan dapat fix untuk semua. Tapi kadang-kadang ada yang kena efek, ada yang tidak. Betul. So, minggu lalu saya kena efek. Tapi kalau orang sudah settle itu masalah, dia akan bagi notifikasi di dalam YouTube, aplikasi YouTube Studio di dalam telepon kita tuh, aplikasi dia akan beritahu masalah ini sudah selesai. So, dia akan tidak masalah, jangan risau lah, itu tidak masalah untuk sementara saja. Sementara. Macam yang cara elektrik lah, tiba-tiba cara elektrik kita tunggu 2-3 jam baru ada. Gitu. Oke, jadi sudah jelas ya, Lady ya. Jadi itu Lady Story ya. Terima kasih. Itu sebabnya adalah masalah YouTube keseluruhan, bukan sendiri. Ya. Jadi itu adalah perkara biasa. Ada sejak kegagalan-kegagalan dalam sistem YouTube, tapi itu tidak berkekalan lah. Jadi mungkin kita itu boleh disimpan thumbnail pada bila-bila masa. Ya. Betul. Oke, jadi ya berkenaan dengan thumbnail ya, saya pun belum lagi keseluruhan ini buat thumbnail. Selama ini saya tidak fokus dengan thumbnail, saya fokus dengan konten saja, konten. Okay. Ya, jadi apa pengaruh ini anu ini thumbnail sebenarnya dengan channel kita? Pengaruh. Silakan, saudara sekalian dulu. Oke, sebab di soalan di sini kan apa pengaruh dia kepada kita pada channel? Maksudnya iya, pengaruh betul. Dia kepada channel. Oke, bila di soal pengaruh kita kepada channel, berarti apabila orang buka kita pada channel, dia akan nampak lebih cantik. Oke, dia akan nampak lebih cantik. Sebab apa? Dia nampak lebih profesional. Di mana setiap video yang dipaparkan, video yang dipaparkan tuh. Ibarat kita tengok pergi masuk satu kedai, oke? Okay? Kita tengok setiap video CD yang kita beli itu mana dia simpan video CD saja kan? Iya. Piring CD aja, mesti ada gambar kan? Jadi gambar betul, itu betul. Gambar itu akan menarik kita untuk kita memegang CD itu, kemudian kita akan beli. Jadi begitu juga dengan thumbnail. Jadi apabila kita hiasi kita punya video itu dengan thumbnail, jadi itu akan berpengaruh kepada kita punya channel. Orang akan suka kepada channel kita dan berkemungkinan salah satu video kita yang mempunyai thumbnail itu akan diklik untuk ditonton. Oke, itu pengaruh dia kepada kita punya channel. Kemudian seterusnya pengaruh, apakah pengaruh thumbnail kepada kita punya video yang kita upload? Sangat berpengaruh. Karena bila kita lihat video yang tidak mempunyai thumbnail dengan video yang memiliki thumbnail yang menarik ya, yang saya cakap thumbnail menarik. Sebab pembuatan thumbnail ini juga ada bukan sembarang kita buat thumbnail, bukan sembarang barang perkataan yang kita mau letak, oke? Okay? Bila ada thumbnail kita punya video itu berkemungkinan potensi dia untuk kurang klik video kita itu lebih tinggi. Oke, okay, dibandingkan jika kita punya video itu tiada thumbnail. Oke. Okay. Nah, jadi persoalan dia di sini, apakah wajib thumbnail? Tidak wajib. Oke, okay? Tidak wajib. Tidak itu wajib. Terserah kepada kita. Karena ada juga channel-channel tertentu yang langsung tidak menggunakan thumbnail. Oke. Okay? Langsung tidak menggunakan thumbnail, tetapi mereka mendapat view yang banyak juga. Begitu. Oke, okay, itu pengaruh dia. Oke, okay, itu adalah pilihan kepada kita. Ibarat kita punya rumah, Pak. Kita tengok rumah. Oke, okay, bila ada tiba perayaan seperti perayaan Christmas, oke? Okay? Mungkin Orlando punya rumah mungkin mau letak pokok Christmas, mungkin di depan mau letak klip-klip lampung klip-klip. Tapi rekan rumah yang sebelah dia juga menyambut Christmas, tapi mungkin dekat tak perlu lah. Dia bilang, apakah rumah dia tidak akan ada orang kunjungi? Tetap ada orang kunjungi, betul? Jadi terpulang kepada sendiri. Di mana orang bilang, kenapa YouTube? Karena kasih kita buat thumbnail. Sebab dia mau orang bilang kita membuat kita punya rumah itu, channel kita itu lebih cantik. Gitu. Tapi ada pengaruh dia. Oke? Okay?
Contoh, ya, bila kita pergi kampung, pergi berhari raya ataupun pergi berChristmas, rumah Olandos ada klip-klip, dia punya lampu-lampu klip. Rumah sebelah raya Christmas juga, tetapi tidak lampu-lampu klip. Siapa yang dia akan pergi dulu? Sudah tentu pergi rumah Olandos dulu lah, pasal ada klip-klip kan. Jadi rumah sebelah pergi juga, tapi kemudian begitu. Kemudian. Nah, begitulah, itu contoh dia. Ah, gitu. Okay. Ah, jadi, saya. Terima kasih dengan jawaban tentang thumbnail. Mungkin ada tambahan dari ya, Red mungkin Lopo. Ada tambahan daripada Red Lopo. Karena apa yang saya katakan tadi, thumbnail ini bukan sembarang kita buat. Mesti ada teknik dia juga. Kenapa? Ya. Karena tujuan thumbnail itu adalah membuat orang tertarik untuk klik. Jadi apakah kunci yang membuat orang tertarik untuk klik kita punya thumbnail? Ah, mungkin si Red Napo boleh kasih tahu. Oh iya, silakan. Alright. Oke, so kebanyakan YouTuber pemula mengambil langkah yang silap karena mereka tidak meletakkan thumbnail di dalam video atau konten yang mereka buat. Sedangkan sebenarnya thumbnail ini adalah satu benda perkara asas yang utama untuk membuatkan orang masuk di dalam kita punya video. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa YouTube dia punya konten, YouTube kasih rekomend. Kenapa saya punya video tidak kena rekomend? Soalan jawaban ini adalah, YouTube tidak pilih kasih. Setiap video yang di-upload di YouTube, sebab YouTube mahu setiap video ini ditengok orang ramai. Apabila ditengok orang ramai, mudah untuk mereka letakkan iklan, karena mereka mau video yang ramai penonton dan iklan dimasukkan di sana dan iklan itu ditonton oleh orang ramai. So, berkali-kali. Ya, berkali-kali. So ini adalah fokus YouTube. Mereka mau iklan itu dinampak, ditengok. Jadi ini kesilapan mindset orang pemula-pemula YouTube. Mereka anggap hanya channel-channel yang besar saja direkomend, dipromot oleh YouTube. Sebenarnya tidak. Kamu post saja video. YouTube sudah rekomen kamu punya video ke arah mana, kepada siapa, kepada yang minat ini konten kamu. Soalannya di sini adalah YouTube sudah rekomen, dia sudah dia sudah hantar kamu punya link ini di hadapan orang yang buka YouTube. Contoh, dia punya situasi begini, kamu buka saja YouTube di handphone atau di PC atau laptop. Kalau kamu buka saja itu dipanggil YouTube home. Kamu try buka. Kamu buka saja tuh apps YouTube, ada terus ada beberapa video keluar, betul kan? Ya, video yang dicadangkan. Ah, itu adalah yang dicadangkan kepada kamu. Soalannya, adakah kamu akan buka video itu kalau kamu nampak tajuknya tidak menarik? Karena tidak ada thumbnail, karena tidak ada daya tarikan untuk kamu klik itu video, untuk kamu masuk di dalam. So ini adalah sebenarnya yang berlaku, tapi ramai orang cakap dia kena rekomen, sebenarnya tidak, YouTube rekomen semua. Cuma yang menjadi penentu untuk orang tengok kamu punya video adalah kamu punya thumbnail. Sebab kalau kamu buka saja YouTube, kelihatan di sana ada banyak channel. Itu adalah video-video yang direkomen oleh YouTube kepada kamu, kepada subscriber yang buka YouTube. Namun sekarang ini terpulang kepada orang itu untuk memilih klik kamu punya konten, video atau tidak. Dia bersandarkan kepada thumbnail yang kamu buat. Macam yang Siko cakap tadi, thumbnail itu sangat penting. Sebab itu mukadimah. Untuk orang itu masuk atau tidak kepada rumah kamu, yang ada berkelip-kelip, yang tidak berkelip-kelip, saat kamu masuk dulu. Of course yang berkelip-kelip, sebab dia menarik. Menarik. Iya. Lain daripada yang satu macam malam saja. Mungkin ini kesian lain orang, mungkin tidak ada apa-apa, jadi kamu pun tidak mau masuk di sana. Ini psikologi dia. Ah, betul. Saya paham psikologi manusia. Kenapa saya selalu bercakap sama psikologi? Sebab dia adalah pengkhususan di dalam sales and marketing. Ini adalah sama. Psikologi dia. Dia kena psikologi dia, benda yang menarik orang akan tengok. Ada satu peribahasa mengatakan, monkey see,
Mangkido. Siapa pernah dengar? Mangkisi Mangkido. Ya. Mangkisi Mangkido. Mangkisi Mangkido. Ya. Oke, saya bagi perumpamaan. Saya bagi perumpamaan. Eh, bukan, saya bagi satu ilustrasi. Kamu pergi supermarket. Kamu pergi supermarket. Kamu tiba di depan supermarket itu, tiba-tiba di hadapan sana ramai orang. Iya. Kumpul. Di sebelah sini tidak orang, ada 2-3 orang saja. Benda yang sama, ada orang menyanyi. Satu menyanyi di sini, 2-3 orang saja yang tengok. Lepas itu sebelah kiri kamu menyanyi juga, tapi kenapa berkerumun orang di sana? Iya, betul. Persoalannya, sebagai manusia, mana satu pilihan kamu? Di mana kamu pergi, kiri? Sudah tentu pilih yang ramai, pasal ramai biasanya lebih baik. Ah, itu psikologi dia. Dan dia punya term tadi adalah mangkisi. Mangkisi. Bila kamu tengok, mangkisi. Itu. So, kamu nampak dan kamu mau pergi sana. Kamu mau tahu apa yang berlaku di sana. Psikologi. Ini dari psikologi. So, thumbnail kita sama juga. So, kalau kita buka sih kayak YouTube itu tadi, macam yang saya cakap, kamu mulai buka sekarang. Kalau PC, ada, kalau PC ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab saya banyak. Betul. 8. Kan? Yeah. Kita masuk saja ada 8 video. So, mana satu thumbnail yang menarik kamu? Mana satu thumbnail atau video yang menarik untuk kamu masuk dalam ke-8 video itu? So, memang yang lain. Ada yang thumbnail. Itu yang menarik. Betul kan? Itu yang menarik. So poin dia di sini untuk dia menarik, apa kandungan dia menarik, kenapa dia menarik? Okay, thumbnail itu kenapa dia menarik? Yang pertama kita belajar, kita ulang lagi balik. Mungkin dia punya grafik, punya gambar. Bos adalah dia punya gambar. Gambar. Kan? Okay, kalau kita buka macam sekarang ini kamu buka di handphone kamu, di YouTube itu kamu buka via apps itu ada beberapa gambar, betul kan? Ada gambar, ada yang semua dah cantik, ada yang seksi-seksi, ada yang ketawa-ketawa, ada yang Squid Game dan sebagainya. Betul kan? So ini punya apa lah kan? Squid Game, ada selalu. Lepas itu ditambah dengan perkataan atau tajuk atau title dalam bahasa Inggrisnya, title. Kamu letak title. Janganlah tetap title macam minggu lalu yang kita punya brother cakap itu. Dia cakap, karena dia suka, dia mau lain daripada yang lain, dia letak itu title. Ini kesilapan yang YouTuber pemula buat. Ingat ini apa yang saya mau cakap sekarang. Apa yang kita suka, tidak semestinya penonton kita suka. Betul. Jadi, kita sebagai content creator, dan kita mau bagi tajuk untuk orang tengok, bukan untuk kita. Tengok sendiri, betul kah? Betul. Untuk orang tengok. Jadi kita kena create tajuk bukan yang kesukaan kita, tetapi yang membuatkan orang suka tengok atau tertanya-tanya untuk mau masuk dalam video itu. So, kita kembali semula kepada kriteria di dalam membuat tajuk. Yang pertama, kriteria yang selalu saya cakap adalah tajuk yang jenis ada persoalan. Ada tertanya-tanya, nokta, bukan nokta, apa itu tanda soal. Tajuk yang ada tanda soal. Saya sudah praktik. Saya nampak Lindus beberapa video dia, saya sudah nampak. Malah saya ada komen juga. Tajuk yang bagus kan, saya ada komen. Dia sudah mulai praktis. Dan saya percaya kalau kamu buat dalam masa yang terdekat dan seterusnya, video kamu akan ada improvement dari segi view begitu. Poin yang pertama adalah, kriteria yang pertama adalah ada tanda tanya. Tajuk yang ada tanda tanya. Tajuk yang kedua kriterianya adalah tajuk yang amazing. Amazing. Melayunya apa? Menajubkan. Menajubkan. Buat sesuatu tajuk yang menajubkan sehingga rasa luar biasa. Luar biasa. Apa yang luar biasa dalam video itu ya? Kenapa dia cakap amazing? Ini adalah berbalik kepada jenis persoalan. Dan yang ketiga, saya selalu beri tiga kriteria ini adalah tajuk yang ketiga adalah tajuk yang menyentuh hati. Tajuk yang menyentuh hati. Kan? So, kamu boleh pikir, apa tajuk yang menyentuh hati? Contoh, saya bagi contoh lah tentang konten kamu bekerja di kampung. Kamu bekerja di kampung sebagai petani tanam padi. Kamu buat vlog pasal itu. Okay, mari kita belajar. Apa tajuk yang sesuai? Kita aplikasi sekarang. Melalui situasi yang tadi saya bagi itu. Kamu bekerja di kampung, tanam padi. Apa kamu rasa apa tajuk yang sesuai untuk bagi ini? Tajuknya adalah kita mau kriteria yang menyentuh hati.
sebagaimana? Macam mana? Cara salah cara yang betul ini adalah apa? Macam mana tanam padi di kampung? Gitu kan? Itu adalah persoalan. So sekarang ini adalah tajuk yang menyentuh hati. Tajuk yang menyentuh hati. Hati ya, bukan persoalan. Sayang tuh padi kami hari ini karena kemarau panjang. Oke. Itu boleh diterima. Maksudnya yang menyentuh hati. Saya tersentuh dengan tajuk itu. Jadi berkemungkinan kenapa macam mana kejadian itu berlaku. Jadi saya mau tengok itu video. Contoh begitu, itu satu-satu tajuk yang menyentuh hati. Ada lagi lain? Ada penonton-penonton kita yang mau bagi tajuk, coba boleh just type saja, type di sana. Ya, teman-teman, sila bagi respon bagaimana kita bagi tajuk yang sesuai. Ya, kriterianya adalah tajuk yang menyentuh hati. Ya, menyentuh hati. So kalau saya sendiri, saya akan bagi tajuk seperti ini. Hari ini cuaca yang sangat panas, namun teringatkan kata-kata ayah membuatkan saya bersemangat untuk kerjakan ladang padi ini. Kamu nampak dia punya sentuhan di sana? Maksudnya kata-kata ayahnya itu. So sedikit sebanyak dia membuatkan dia rasa tertarik untuk menengok. Bagaimana, apakah, macam mana terhasilnya kata-kata yang membuatkan dia bekerja walaupun dalam suasana yang panas, terik dan sebagainya. Gitu. Oke. Okay. So itu salah satu. Kalau dari segi persoalan pula, kita bagi, oke. Okay. Saya sedang kerja di ladang. Itu terlalu direct. Ini contoh tajuk, bukan saya cakap salah ya, tapi tajuk ini membuatkan orang sudah tahu apa yang berlaku. Tajuk kita jangan bagi tajuk yang sudah ada kesimpulan. Ini contoh tajuk yang ada kesimpulan. Kesimpulannya maksudnya di sini adalah kamu punya tajuk itu sudah ada kesimpulan apa yang sedang kamu buat dalam konten kamu itu. Maksudnya kita punya subscriber sudah tahu bahwa kamu sedang bekerja di ladang. So, iyalah kalau kamu bekerja di ladang, apa yang berlaku? Apa yang menarik untuk saya tengok? Betulkah? Ini adalah persoalan orang. Kan? Yeah. Betulkah? So, kalau bagi tajuk saya begini, oke, kau kerja di ladang lah, oke lah. Tajuk saja pun saya sudah tahu, enggak apalah saya tengok video lain. So, itu adalah kriteria untuk kita buat tajuk. Tajuk dengan grafik. Grafik itu maksudnya gambar. Tajuk dengan grafik yang kita buat itu dia mesti seimbang, maksudnya dia kena berkaitan. Dia kena berkaitan. Contohnya tadi kita masih dalam cerita di bekerja di ladang, sebenarnya tajuk tadi adalah bekerja bersungguh-sungguh walaupun cuaca panas, teringat kata-kata bapakku yang membuat memberikan semangat, teringat kata-kataku ayahku sebelum ini membuatkan saya bersemangat. Tajuk dia, kamu di sawah padi sambil kamu mencangkul, lepas itu bagi tajuk itu. Kamu dapat ilustrasi sampai apa? Apa yang saya cakap? Kamu di sawah padi, kamu mencangkul dan bagi itu tajuk di sana besar-besar. So orang wow. So ini something yang menyentuh hati. Dia akan ada rasa perasaan untuk klik kamu punya video. So kembali kepada thumbnail itu, kepentingannya sebenarnya thumbnail itu. Kepentingan thumbnail. Monkey see, monkey do. So, apabila orang rasa menarik, dia akan tengok, dia pergi datang pergi sana. Iya. So, itulah betapa pentingnya thumbnail itu sebenarnya. Alright. Oke. Jadi terima kasih Red Nopo. Seko Serin mungkin dia terkeluar sekejap. Harap-harap dia kembali. Iya, mungkin dia punya lain kali. Iya, jadi kita sudah melihat kepentingan thumbnail di dalam channel kita itu sangat mempengaruhi channel kita. Jadi bagi teman-teman yang baru bersama Olindus pada malam ini, terima kasih karena kita akan membantu para YouTuber tips-tips untuk YouTuber bagi mengurus channel dengan baik.
Oke, jadi kita sudah menyentuh banyak hal sudah. Ya, bermula dari upload konten sehingga lah sekarang ini kepada thumbnail, kepentingan thumbnail. Kalau tiada thumbnail, kalau ada 8 video bagi apa? Bagi link. Sesuatu. Oh, Olindus. Bagi link sama kasih post balik itu link siapa tuh keluar. Seko. Oh, tersesat sudah si Seko ya. Oke, sorry Seko, sorry. Mungkin dia punya no tidak baik. Ah, ya. Gangguan internet kali. Ya. Oke, jadi teman-teman yang ada soalan ya silakan. Silakan bersoal. Oke, jadi ini satu pendapat daripada Tuna Cameron. Ada YouTuber yang sesudah mendapat monetize terus hilang semangat untuk membuat konten sebab pendapatan yang diharapkan tidak seindah yang diimpikan. Jadi ini bagaimana ini? Mungkin ini pengalaman Tuna Cameron sendiri kali ini ya. Mungkin dari segi dolarnya kali tidak setimpal dengan usaha yang dilakukan selama ini. Jadi ya mungkin itu juga yang akan dilalui oleh para YouTuber yang lain karena mereka mengimpikan bahwa apabila sudah dimonetize sudah mendapat pulangan hasil jerih payah mereka selama ini. Tak keluar saya. Oke, jadi ya silakan, terima kasih saudara saya Sorin. Tak keluar memang lain tidak bagus. Bukan lain bagus, tapi saya punya itu browser dia pandai kasih clear history. Oh, otomatik. Saya pun terkeluar mula-mula tadi, aku pun bingung sudah. Iya. Nasib baik. Tapi tepat, kembali. Saya mungkin boleh beri komen sedikit tentang apa yang tadi itu Tuna Cameron gitu. Tuna Cameron. Iya, Tuna Cameron. Dia cakap ada YouTuber yang sesudah dapat monetize terus hilang semangat untuk membuat konten sebab pendapatan yang diharapkan tidak seindah yang diinginkan. Sebenarnya ini yang selalu saya beritahu dengan tim saya atau orang-orang yang ada dalam sebuah grup. Oke, saya beritahu dengan orang saya mengalami perkara ini. Oke. Cabaran yang seterusnya adalah selepas kita menjadi YouTube partner. Kita jadi YouTube partner itu bukanlah itu bukan jawaban untuk kita mendapat seperti yang diimpikan, seperti kata-kata orang di luar sana. Kita kena realistik, kita kena hidup di dalam dunia yang reality. Tidak ada benda yang terus dapat banyak, kecuali video kita itu meletup. Begitu. Sebab saya sendiri, apabila saya mula-mula masuk, tapi saya sendiri saya fahamlah sebab saya banyak tengok video orang lain. Saya banyak tengok channel-channel yang sudah 50,000, 80,000, malah ada yang 100,000, tapi pendapatan mereka baru RM 1,000, 2,000 begitu. So dalam hati saya sudah ready. Dan sebenarnya untuk jadi YouTuber ini, kadang pemulanya awalnya tuh kita tidak boleh terlalu mengharap pendapatan yang terlalu tinggi, kecuali kita ada view yang konsisten. 10, 23, 50 ribu, 100 ribu view dalam masa minggu atau sehari atau dalam beberapa hari begitu. Barulah kita boleh menampakkan kita punya pendapatan. Nah, so, macam saya sendiri, apabila saya monetize, saya mengambil masa 4 bulan untuk saya mendapat gaji pertama. Oh, 4 bulan, ha? Bulan. Sebab untuk bulan. Kita kumpul dolar, untuk 150 dolar. Ya, kita kena kalau di sini kita kena ada $100. Kita kena ada $100 baru beli withdraw, baru beli keluar. Maksudnya kalau kita tukar 100 itu bersamaan dengan 400 ringgit plus. Kalau di sini ringgit. Kalau nilai uang kalau Singapura $150 baru boleh. Lebih tinggi. Indonesia 100 dolar. Bagus DP rating dia kasih rendah. Ya. Kami sini Singapura $150. So, ini adalah pengalaman saya. Nah, dalam masa 4 bulan itu, saya sendiri pun sangat kecewa. Berbagai usaha saya buat. Saya terus terang, saya pernah melakukan satu eksperimen.
saya menggunakan PC. Saya ada PC, satu laptop, ada dua. So, saya kasih run semua. Saya kasih run semua menggunakan account yang berbeza. Dalam masa 15 hari atau sebulan begitu. Bulan pertama saya menjadi YouTuber atau YouTube partner. Apa yang berlaku? Saya lihat saya ada income. Sampai $70. $70 hampir 100. So, saya gembira sudah ada pendapatan. Ini bulan pertama ya saya jadi YouTube partner. Saya view sendiri. Saya buat eksperimen. Namun bulan kedua tiba-tiba saya merasa heran. Duit 70 USD itu tiba-tiba lesap, hilang semuanya. Lesap? Kenapa lesap? Ini persoalan dia. Sebab YouTube tahu kita menipu. Kita view sendiri. Walaupun kita menggunakan laptop yang berbeza, account yang sama, account yang lain, tapi YouTube kenal pasti saya menggunakan IP address yang sama. Yang pakai Wi-Fi atau Wi-Fi? Guna Wi-Fi. Maksudnya itu adalah orang yang sama. So, jangan anggap saya menipu. Jadi dia buang semua. Semula dari sana, bulan kedua saya tidak buat lagi. Sebab saya coba eksperimen. Sama ada YouTube ini pijak atau tidak. Tapi ternyata mereka itu mempunyai satu sistem yang sangat canggih. Kadang-kadang orang cakap, boleh guna bah itu IP yang boleh pindah pergi USA, IP pindah pergi Korea. Tapi semua itu sebenarnya jangan lakukan. Sebab saya ada satu member di dalam sepnya grup, support group, dia buat macam itu. Kamu tahu dia punya channel kena ban. Kena ban. So YouTube canggih. Dia ada, kalau YouTube sekarang ini boleh buat begini, dia of course dia sistem dia tuh lebih di hadapan kita daripada pikiran kita. Jadi jangan cuma buat. Bagus lagi kena ban. Kalau kena remove terus, sia-sia kamu tunggu 1.000, 4.000 jam tontonan. Lebih baik jangan buat. Jadi mulai dari bulan kedua itu saya mulai konsisten buat video. Masa itu video saya belum berita lagi lah. Saya buat berita tentang review makanan, pergi tempat-tempat menarik di Sabah ini. Lepas itu saya pergi jumpa interview semenak-semenak cantik Sabahan. So dari sana saya nampak view saya semakin meningkat. So poin saya di sini adalah jangan rasa kurang semangat apabila kita melihat total atau jumlah account yang kita dapat itu sedikit sahaja. Dia perlu masa. Bisnis macam mana pun dia tidak akan dapat hari ini mula besok dapat income besar. Betul. Sebab betul. Ini sama juga konsepnya. Ia adalah bisnis. Kita kena create bisnis. Kita kena create kita punya customer. Kita kena build in kita punya community. Kita kena build in kita punya customer yang setia. Macam yang kita sudah masuk tadi. So, macam mana kita buat itu dengan proses yang kita sudah ajar. Yang pertama tadi tentang engagement. Yang kedua tadi tentang retention, communication, dan loyalty. Macam mana kita buat mereka loyal dengan kita punya video. So ini adalah satu benda yang boleh kita buat. Sebab sebenarnya YouTube kita boleh anggap RPM. Macam saya sendiri, saya punya RPM pun masih rendah. RPM saya 1.000 bersama dengan RM 3 ringgit. Sekarang ini ada 1.000 view, saya punya RPM bersama dengan 3 ringgit 29 sen. So ini saya punya RPM sekarang lah. Ada meningkat sikit dibandingkan sebelum-sebelum ini. Kalau sebelum ini 1 ringgit, 1.000 view bersama dengan 1 ringgit. Tapi sekarang ini naik sudah pergi 3 ringgit. 3 ringgit itu sebenarnya agak besar sudah. 1.000. Kalau kita ada 10.000, maksudnya kita ada 3 ringgit. 3 ringgit. So kalau 20 maksudnya ada 6 ringgit. Memang nampak kecil kan, betul kah? Iya. So dia ada cara dia macam mana meningkatkan itu dolar. Macam yang kita bincang beberapa siri kita punya talk yang lalu. Yang lalu sudah bincang masa itu ada kriteria bagaimana apa itu dolar di sana. So betul. jangan terlalu mengikut kata-kata orang di luar sana yang menganggap seramai. Saya percaya mungkin orang ini terlalu melihat kepada review YouTuber pemula. Banyak YouTuber pemula membuat review tentang pendapatan otomatis. Contohlah automatic, sorry guna nama kamu. Review tentang pendapatan kita punya
Syamil Adam Syamil, eh mereka review pendapatan mereka setinggi itu, setinggi langit dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang tahu tentang pendapatan itu adalah hanya YouTube itu sendiri. Nah, macam saya, kalau ada mungkin ada beberapa orang ini masuk di dalam saya grup yang baru saya buat grup WhatsApp Olindus. Olindus ada dalam itu grup sudah. Bukan selalu, tapi kadang-kadang saya punya pendapatan. Nah, Olindus sempat tengok hari itu. Ada sempatnya. Nah, itu pendapatan bulan yang lalu. Eh, tidak banyak, tapi bolehlah untuk saya bayar semuanya kereta. Oke. Okay. So, maksudnya apa yang saya informasikan di sini kepada apa tadi itu, bukan kemarin, yang selalu mendengar kepada orang, eh, yang tentang review seindah langit untuk jadi YouTuber di paling pendapatan. Tapi ukur baju di badan sendiri. Tapi satu hari kalau kamu punya channel itu semakin meningkat macam saya, eh, kamu akan harap, kamu akan lihat hasilnya itu sangat membaloi daripada sebelum ini. Jadi yakin jangan ambil aura-aura negatif itu yang kamu dengar dari luar, tapi sentiasa positif, konsisten, sentiasa bersemangat. Sebab apa yang kamu perlu buat untuk jadi YouTuber, kamu kena fokus 100%. Barulah kamu akan mendapat hasil di kemudiannya. Mungkin bukan hari ini, besok lusa atau setahun atau 2-3 tahun. Saya sendiri 5 tahun untuk sampai tahap ini. Alright, so itu kata-kata semangat daripada mantap. Oke, mantap, terbaik, saudara Retnopo. Jadi jangan berputus asa. Jadi tetap semangat, itu kuncinya. Oke, mungkin saudara Eko Serin pun ada jawaban kali ini. Ada pendapat lah, pandangan. Ya, silakan. Bukan jawaban. Saya sambung sedikit lah. Oke. Banyak orang yang ingin menjadi YouTuber sekarang ini. Tetapi ya, betul. Karena mereka menganggap bahwa YouTube itu boleh menjadi sumber pendapatan. Tetapi betul. Pernahkah belajar tentang sumber pendapatan tersebut? Iya. Karena kalau kamu melihat daripada luar, ya, daripada luar, wah, YouTuber ini sudah, saya tengok dia sudah beli kereta, ada rumah, oke. Okay? Iya. YouTuber ini, wah, saya tengok dia pengen melancong begini, wah, semua. Iya. Tapi apakah kamu bersiap belajar bagaimana mereka mencapai tahap itu? Ya. Banyak YouTuber yang ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya, tetapi tidak mau belajar bagaimana untuk mencapai tahap itu. Betul. Sebab itu timbullah permasalahan di mana patah semangat. Ya, saya nampak juga ada, saya nampak kawan YouTuber sudah mencapai 50K. Oke. Tiba-tiba berhenti sudah dapat pendapatan, tapi pendapatan dia tidaklah sebanyak pendapatan orang Nepal. 50K tau, 50K dia punya subscriber, tapi tidaklah banyak. Iya, dan dia punya pun dia memang berhenti kerja dan tumpu perhatian sepenuhnya itu, dan selama hampir 1 tahun dia berusaha, tetapi dia bilang semakin dia monetize, semakin dia berusaha, semakin kurang dia pendapatan. Dia bilang. Yeah. Kenapa terjadi itu? Sebenarnya di sini kamu sebelum menjadi seorang YouTuber itu kamu harus ingat, okay? Harus ingat, siap, okay? Karena YouTube ini adalah satu platform, okay? Bagi saya yang pernah buat bisnis, yang pernah bekerja dalam bidang bisnis, oke, okay? Bagi saya YouTube ini juga bisnis. Yeah. Jadi bila dikatakan bisnis itu kamu harus siap, oke, okay? Dan kamu harus tahu bahwa kamu adalah manajer, pengurus kepada perniagaan ini. Betul. Jadi bergantung kepada kamu, karena bukan semua orang berjaya dalam bisnis, oke, okay? Betul. Tetapi orang bilang
kamu boleh belajar. Boleh belajar. Kalau macam boleh, saya belajar. Oke. Okay? Bila saya nampak, wah, Sabahan sudah ada satu, ada beberapa orang sudah dapat silver plate. Oh, mungkin 3 kah? Mungkin 4 orang sudah dapat. Yeah. Wah, pendapatan 10.000 sudah sekian. Wah, ribu-ribu sudah sekian. Tapi bagi saya, saya punya vision bukan itu. Oke. Okay? Vision saya bukan untuk mendapatkan silver plate, bukan. Vision saya adalah apabila saya menggunakan platform YouTube ini, bila saya dimonetize, saya anggap itu satu bonus. Iya, betul. Right? Satu bonus. Tetapi apa yang saya lakukan YouTube ini sebagai satu platform, professionalism. Oke? Okay? Saya bukan sekolah tinggi, kan? Jadi untuk saya bersaing dengan rekan-rekan saya yang lain, saya tidak boleh. Mereka ada universiti, sekolah, universiti tinggi. Saya tidak boleh menjadi ternama seperti mereka, menjadi seorang, mungkin seorang seorang profesor. Saya tidak. Tetapi apa yang saya boleh buat? Oke, saya gunakan nih YouTube sebagai satu platform. Karena YouTube ini adalah perniagaan saya. Saya punya nama saya. Saya pemilik dia yang sah. Oke? Dan apa yang saya mau bawa? Kalau kamu lihat sendiri channel saya, oke, okay? Saya punya channel yang lama tentang memburung. Memburung. Tentang memburung ini pun banyak sudah hasil saya dapat, ribu-ribu sudah saya dapat. Walaupun sebelum itu saya belum monetize, tapi saya dapat ribu-ribu dolar sudah. Alright, daripada hasil ini platform saja. Dan yang terbaru juga saya mendapat orang bilang perhatian daripada National University of Singapore. Yes. Saya dapat perhatian daripada National University of Singapore. Begitu ramai yang memburung di Singapore, kenapa saya terpilih? Saya pun heran. Karena mereka lihat dari video yang saya buat, dari video yang saya upload. Satu saya bilang dengan kamu, bila kamu mengupload sebuah video, mungkin kamu mengupload video yang sama. Oke, okay? Mungkin kamu mungkin mengupload video seperti Alright Nopo channel, tapi kamu jangan tiru dia, buat identiti kamu sendiri. Oke, okay? Karena ini seperti perniagaan tau. Betul. Di pasar malam banyak orang menjual sayap ayam, banyak orang membuat ikan panggang, banyak orang membuat kuih apam balik atau kuih bulan. Bila kamu menceburkan diri ke dalam bidang tersebut, buatlah sesuatu yang nampak sama tapi rasa yang berbeda. Iya. Itu sangat penting. Begitu juga Alright Nopo. Banyak kan yang membuat berita. Sebelum Alright Nopo channel nih ada yang membuat infotainment tentang berita, di Semenanjung sudah banyak buat. Iya. Tetapi bila Alright Nopo keluar, dia pasti boleh percaya. Kenapa? Sebab apa? Tengok identiti dia. Tengok cara dia buat. Begitu. Begitu juga dengan saya tampak, oh, ramai sudah yang membuat nih memburung di Singapura. Birding in Singapore, kalau kamu type di video birding in Singapore, orang yang kamu akan nampak adalah bukan saya, orang lain. Tetap lebih terkenal, lebih banyak penonton. Saya punya video tidak banyak ribu-ribu, sedikit saja. Tapi kenapa saya boleh menonjolkan diri saya? Karena saya punya penampilan beza. Konten saya memang sama seperti orang lain, tetapi rasa dia berbeza, cita rasa dia berbeza. Info orang boleh dapat daripada video saya. Mungkin video itu hanya untuk tontonan, tapi saya orang boleh menonton video saya, mungkin boleh belajar sebagai rujukan, boleh belajar sebagai membuat satu dokumentari. Begitu. Jadi begitu dengan kamu. Bila kamu menceburkan diri, kamu mau serius untuk mendapat sebagai yang mendapat monetize ini, jadi kamu harus tanya, bila kamu sudah monetize, apa yang kamu mau? Kamu mengejar uang? Kalau kamu mengejar uang, kamu harus melakukan seperti apa yang Alright Nopo buat. Tapi kalau kamu tidak sanggup, kamu boleh tiru seperti saya. Oke, okay? Saya ada cara share tersendiri. Oke, okay? Saya boleh dapat ribu-ribu juga, tapi walaupun saya channel kecil, gitu. Jadi mulai dari sekarang kamu harus bermula sudah. Kamu harus berpikir, saya mau bawa saya punya YouTube channel ini untuk apa? Bermula dari sekarang. Pikir dari sekarang. Karena bila kamu sudah masuk dalam dunia monetize, itu sangat berat.
sangat berat kalau kamu mau dapat mencapai dengan pendapatan yang seperti Oren Novo dapat sekarang. Dengan itu baru saya bilang pendapatan. Bagaimana dengan view? Oh, kalau Oren Novo punya view, kau tengok dalam satu jam berapa view dia dapat? Kan? Saya mau dapat di view itu, saya tahu berapa lama baru dapat di view yang tidak sampai satu jam. Betul. Tapi itulah saya bilang dengan kamu. Kamu jangan ada perasaan dia orang bilang yang jika kamu ingin mencapai sesuatu yang besar seperti itu, kamu juga ada usaha yang betul-betul serius, betul-betul fokus kalau kamu mau dapat begitu. Nah, tapi kalau kamu tidak dapat begitu, kamu bukan berarti kamu lemah, tetapi buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Itu nasihat saya daripada saya lah. Oke, terima kasih saudara. Terbaik. Ya, itulah yang terbaik ya kita dapat daripada penjelasan berkenaan dengan semangat yang perlu ada pada setiap YouTuber, walaupun mereka sudah monetize, tetapi perlu semangat itu diteruskan. Kita fokus kepada kita punya matlamat. Ya. Saya mau tambah apa yang Seko cakap tadi. Ini poin yang sangat bagus, yaitu bagaimana untuk kita menonjolkan diri. Dalam dunia YouTube, kita perlukan inspirasi atau kita perlukan satu batu loncatan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menonjolkan diri kita sehingga kita ditengok oleh orang lain. Ini yang penting. Nah, maksudnya di sana bagaimana kita menonjolkan diri. Maksudnya di sana macam mana kita kasih up kita punya brand, macam punya brand Oren Novo. Walaupun banyak juga yang baca berita sekarang, tapi apa yang membedakan dengan saya adalah saya beritahu apa yang membedakan saya dengan orang adalah saya memberikan saya punya pendapat. Bukan saya membaca berita saja. Tapi saya memberikan pendapat saya dan akhir dari berita itu kalau kamu tengok, saya juga memberikan satu pendapat tentang situasi itu. Ini adalah kelainan yang saya buat. Ya. Semaksudnya di sini bagaimana kita menonjolkan adalah kita kena berbeza. Kita kena ada satu kelainan. Kelainan daripada orang lain. Sebagaimana, of course, mungkin macam yang sekarang ini saya buat berita sebab disebabkan pandemik dan saya beralih kepada begini, konten yang jenis begini. Tapi untuk kamu semua, mungkin pemula-pemula, kamu kena pikir. Apa benda yang boleh menjadikan kamu berbeza dengan orang lain? Sebab buat vlog ini atau review makanan ini, ada banyak orang yang buat tentang konten seperti ini. Poinnya adalah bagaimana kamu membesarkan diri kamu dengan mereka. Bagaimana kamu membesarkan konten kamu itu berbeza dengan YouTuber-YouTuber yang di luar sana. So ini penting. So bagaimana saya cakap, kita harus menonjolkan diri kamu dalam dunia YouTube. Jangan malu-malu. Kalau kamu malu-malu, kamu akan terbelakang. Macam-macam si Olinus cakap, dia ini tempat muka dia cakap, dia tidak malu. Jadi itu sebenarnya sebagai YouTuber kita kena jadi macam itu. Kita kena berani. Kadang-kadang macam saya sendiri pun, kadang-kadang saya baca komen orang Sabah sendiri, bukan lagi orang Sabah, orang dusun sendiri, bangsa saya sendiri, orang Rumus. Mengatakan hello Tempina, dia cakap tidak payahlah kau baca berita ini, kau punya cara ini macam style orang kampung saja, tidak sesuai, dia cakap macam itu. So kalau difikirkan aduh saya ini lemah juga, ini bukan bagi semangat tapi kata-kata begini pula. Tapi apa yang saya buat kamu tahu macam mana yang saya buat kepada orang ini. Saya bagi komennya seperti ini, oke Tempina, terima kasih karena memberikan semangat. Sebab saya tahu saya masih banyak kelemahan dan banyak yang perlu saya perbaiki. Jadi saya berterima kasih dan bersyukur untuk komen kamu ini. Sehingga satu hari nanti kamu nampak perubahan di dalam cara saya. Saya beritahu dia, saya komen dia lah. Jangan lawan. Macam yang saya cakap, customer is always right. Alright, Novo. Alright, Novo. Itu betul. Customer is alright, Novo. Customer adalah orang yang
sejasa betul. So mereka adalah customer kita. Jadi jangan berlawan dengan customer kita. Maksudnya bukan berlawan belang berdepan lah, tapi berlawan cakap. Mungkin ada orang kalau karena cakap begitu, bro, kau cobalah sendiri, bro, kau jadi pemberi tahu. Marah. Tidak macam mana sisanya. Komen begitu. Ah, betul. So ini apabila kamu cakap begitu, kamu kehilangan satu potensi customer, subscriber. Iya, subscriber. Oh, dia lawan begitu, apa dia buat? Dia akan unsubscribe. Betul? Yeah. So maksudnya di sini kena ada engagement. Dia ada retention, dia ada communication. Communication kita itu jangan lawan derang. Berterima kasih saja walaupun kalau kena komen buruk-buruk. Apabila kena komen buruk begitu, saya percaya hati orang tersentuh dan orang akan tunggu next video kita. Apabila dia tengok next video kita ada perubahan, dia akan mungkin sedikit lebih sedikit dia punya komen itu semakin dia akan cakap seperti ini sudah. Bro, good job. Saya like kamu punya video. Saya suka kamu punya penyampaian kamu. So ini cara dia. Ini untuk kita menarik kita punya pelanggan untuk stay loyal dengan kita. So kita kembali kepada poin yang keempat tadi. Stay loyal dengan kita, setia dengan kamu. Awalnya bergaduh-gaduh macam cinta lah kan, macam bercinta-cinta, bergaduh-gaduh las-las tidak boleh dipisahkan. So itu dia punya psikologi. Jadi tonjolkan diri, jangan malu tonjolkan diri. Betul. So, itu tambahan daripada psikologi tadi yang saya dengar. Jangan hilang keyakinan kepada diri sendiri. Betul. Jadi kita banyak tips yang dapat hari ini. Bilang si Wis Sabahan juga, yang lain-lain pun saya percaya memang mereka dapat ini hari. Ya, oke, teman-teman yang bersama Lindus pada malam ini ya, ada 10 mata memandang. Jangan malu-malu, sila bertanya, komen ya. Oke, supaya kita dapat manfaat bersama tentang persoalan-persoalan untuk mengurus channel kita yang menghambat kita rasakan. Sila soal saja. Oke, jadi satu yang saya sangat menarik yang memberi semangat ya, kita jangan malu-malu, kita tonjolkan diri ya. Jadi itu sebenarnya adalah perkara yang sangat penting lah. Beri dorongan kepada kita untuk menonjolkan diri. Jadi kita juga ini ada YouTuber di sini yang malu-malu buat live. Tapi sebenarnya itulah hambatan mereka. Tapi sebenarnya buat apa malu live kan? Semua orang pun ada muka, ada telinga, ada hidung. Jadi itu bukan soalnya. Yang soalnya itu bila kita mau berjaya ini, kenapa kita tidak mau berani untuk menunjukkan diri secara live? Jadi ya untuk mau menjadi yang terbaik itu tonjolkan diri, beranikan diri. Nah, itulah yang penting sebagai YouTuber. Jadi nah, ini cara live inilah yang sebenarnya yang dapat memberi view yang banyak berbanding dengan upload konten video. Jadi sangat dialu-alukan untuk buat live. Yes. Pemula mesti membuat live. Pemula mesti buat live untuk dapat monetize awal. Oke, ya ada soalan-soalan lagi. Kita menyapa di sini Janggut 40, percaya diri dan positif. Usaha itu tentu dulu tinggi rupanya, sekarang belakang. Kita pelan-pelan semangat. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada persoalan lain ya, silakan teman-teman, kita bagi peluang. Oke, Syakoria, selalu saya jual live tapi tidak kena beli. Hahaha. Oke. Oke, saya mau bagi tips. Okay, silakan. Bagi rekan-rekan yang mau buat live, tidak lari sebagai seorang manager kepada kamu punya channel. Oke, bila kamu buat live kah, ataupun kamu buat premiere kah, kamu buat upload video biasa, kamu adalah manager dia. Bila seorang kamu adalah event manager, contoh, event manager itu adalah seseorang yang
harus menjayakan, bagaimana cara dia untuk menarik minat orang untuk berkumpul melihat live kamu. Itu paling penting. Bila kamu buat live, tetapi persembahan yang kamu berikan kepada penonton kamu tiada topik, tiada apa yang harus dibincangkan. Kemudian bila orang datang live, tidak ada yang kamu hendak bincangkan dengan mereka yang dapat menarik minat kepada mereka. Kebanyakan orang, bila bagi saya, mula-mula saya buat live, tidak ada penonton. Saya dapat satu orang. Bila saya dapat satu orang, saya cuba berbicara dengan dia, berbual dengan dia. Saya cuba tarik, saya buat psikologi, bagaimana, apakah, saya bertanya dengan dia. Pasal bila kita buat live, mula-mula kita tidak tahu apa topik yang kita harus live buat kita punya agenda di dalam live. Betul. Kita cuba senang. Kita orang bilang, apabila kita mau buat sesuatu live nih, berarti kita berhubung dengan manusia. Jadi manusia yang kita tidak nampak tahu, mereka di sana. Kita cuma berada di udara. Tetapi kita guna psikologi. Tanyalah. Bila mereka datang, terima kasih sudah datang saya punya live. Penuh semangat. Jangan bilang, orang bilang kamu macam baru bangun tidur. Terima kasih ya kawan. Sesi ini banyak. Kita mau banyak cakap, tapi cobalah bersemangat. Terima kasih kawan sudah datang sampai live. Kamu dari mana nih? Tanyalah begitu. Macam kita jumpa orang berbual. Kamu dari mana nih? Oh, kau dari mana kampung gini? Oh, kalau kamu mungkin ada pengalaman di kampung dia. Oh, saya punya mungkin ada juga pengalaman kamu di kampung dia. Oh, saya punya saudara pun berada di sini. Kamu di begini-begini ya? Walaupun kadang-kadang soal pertanyaan kamu itu salah, tidak apa. Yang penting kamu terus dapat berbicara dengan mereka. Jadi di situ, sebenarnya di situ orang bilang first impression itu dapat menarik orang. First impression itu dapat menarik orang. Seperti saya tengok, saya Olindus Channel, Olindus Channel dulu yang baru saya kenali dulu pun sangat memboringkan, tetapi dia terus berbicara. Dia terus berbicara dalam DPL Live. Dia terus berbicara. Itu yang saya suka. Dia tidak berhenti berbicara. Dia, walaupun tidak ada orang yang menyoal dia, tidak ada di dalam chat itu kosong, tetapi dia terus berbicara sesuatu. Dia keluarkan topik-topik dia. Apa yang terpikir dalam otak itu dia kasih keluar. Dia tidak berhenti. So, Ismin, itu live tidak boring. Walaupun tidak ada orang yang di chat dengan dia, tapi tidak boring. Orang akan menengok, oh ini orang tidak berhenti bercakap, wah syok lah. Mungkin hari ini saya tidak ada topik untuk bincangkan dengan si Olindus. Tapi siapa tahu besok saya ada topik. Mungkin topik yang dia ajukan di live seterusnya menarik minat saya untuk berbicara dengan dia. Begitu. Jadi itulah, kita mesti pintar. Bila kita buat live, bukan buat sembarang live. Bukan kita buat live bisu. Tidak. Saya pernah kasih tahu dengan satu orang yang sangat malu. Saya cakap, kau sangat malu. Tidak mau berbicara sesuatu. Buat live boleh. Boleh ada cakap. Tapi saya cakap, kau coba buat live. Pertama dia buat live. Live dia sangat bosan. Saya bagi tahu dengan dia. Kau punya live nih, saya cakap. Kau live, kau tayang saja. Tapi kau tayang satu tempat pemandangan. Kau punya itu kamera salah. Kau terlalu pergi awan. Coba kau punya kamera kasih turun sikit. Di mana saya ajar dia. Saya ajar dia macam mana view yang cantik. View yang cantik itu saya cakap. Ibarat satu garisan lurus nih. Di mana langit itu lebih kurang saya cakap 30%. Ataupun 50%. Ataupun 40%. Ataupun 60% langit. Daratan itu 40%. Jadi kau nampak begitu. Buat garisan yang lurus gitu. Pemandangan tuh akan lebih cantik. Ada rumah-rumah, ada awan orang nampak bergerak begitu. Dan untuk supaya tidak membosankan kau punya live, open the music. Tapi jangan lagu copyright. Mungkin music yang piano, ya ada music piano yang tak ada copyright. Record. Mungkin ada satu jam. Kasih play. Artinya play. Orang akan dengar. Karena
orang akan buka live kamu, orang berada di pejabat sedang bekerja. Iya. Saya cakap, orang akan tengok kau punya live. Betul. Bila dia buat begitu, dia punya subscriber pun naik, dia punya jam tonton pun naik. Dia akan meningkat. Tanpa bicara. Karena orang mau dengar. Mau dengar apa orang menampak. Karena dalam dunia ini, bermacam-macam dia punya orang punya keinginan, kesukaan. Jadi jangan kita ini, minda kita ini, kita short, pendekkan. Sebab itu Kiram bilang kita mesti kreatif. Percaya dengan apa yang kita buat. Begitu. Tapi bukan sekadar buat. Suatu hari cakap kita ada perancangan yang baik untuk berbuat sesuatu. Kita buat live, jangan buat kita punya live membosankan. Kalau kita tiba pada bicara, kita mesti buat satu cara seperti apa yang saya cakap dengan kawan saya tadi. Kau punya video tu, kasih begitu. Bagus, nampak cantik, lebih berkualiti, lurus, nampak pemandangan yang cantik, kasih buka music. Okay, satu jam, every day kamu buka satu jam cukup, every day. Lama-kelamaan, tetapi saya cakap, kamu buat begini. Kamu punya judul itu, kamu punya judul juga harus baik. Okay? Walaupun kamu tidak berbicara apa-apa, tetapi kamu buat judul yang harus baik. Okay? Yeah. Judul kamu, mesti baik. Okay. Kamu benar-benar nampak, okay. Beautiful view with the harmonious music. Cukup, saya cakap. Buat itu selalu, buat itu selalu. Hashtag kamu pun itu saja selalu. Ambient music, nature sound. Itu kamu buat saja. Saya ajar begitu. Itu saya dia buat. Dia punya video banyak yang orang tengok. Dia punya subscriber pun orang akan subscribe. Bila ada orang sudah subscribe, jika bila ada orang komen seperti apa yang saya cakap tadi. Sedangkan orang yang puan cakap tadi, kita mesti mau ada engagement. Cakap, jangan kasih biar itu komen tau. Kau mesti balas. Yeah. Balas supaya kita ada engagement. Sebab YouTube suka ada engagement dalam kita punya channel. Betul. Dia buat. Dia sampai hari ini tidak bercanda. Dia orang bilang, walaupun dia belum monetize, tetapi saya tinggal dia punya, ada peningkatan dia punya. Subscriber. Gitu. Jadi kau pun boleh buat begitu. Okay, bukan tidak laku, sebenarnya laku, tetapi cara kamu buat itu tidak betul. Okay, Syah Korea. Pet Lover Channel, bukan semua lagu ada copyright ya? Lagu yang tidak copyright. Iya, betul. Kalau mau kasih music latar, cari lagu yang tidak copyright lah. Saya bagi cadangan untuk Pet Lover Channel. Okay? Lagu yang tidak copyright itu yang paling best adalah audio library. Okay? Di audio library apabila kamu masuk di audio library, okay? Kan di sana boleh setting. Lagu apa yang kamu mau cari? Apa mood yang kamu cari? Mood calm. Maksudnya mood yang relax. Okay? Yeah. Kamu bila itu kamu dapat mood calm, kamu dengar tuh mood lagu dia, melodi dia soft, kamu download dia. Download kamu, kemudian kamu gabung dia, masuk dalam handphone kamu jadi MP3. Masuk dia. Mungkin dalam setengah jam. Wah, lepas itu kamu kasih on lah setengah jam, buatlah live. Saya garanti itu don't have copyright. Orang akan suka dengar music. Orang di pejabat kadang-kadang Dia suka dengar. Mungkin dia nampak, ada pemandangan begini. Dia nampak pemandangan yang setiap hari berbeza yang kamu letak sana. Secara live, tapi itu, kamu berada di kampung, tapi kamu punya jaringan internet yang sangat bagus. Kenapa tidak buat begitu? Jika kamu buat secara konsisten, YouTube algorithm, secara konsisten kamu buat begitu, dia akan tangkap, ini ambient sounds, lady music, soft music. Saya garanti kalau kamu lakukan ini, saya garanti kata-kata yang saya keluarkan ini, saya garanti dengan kamu pasti ada sesuatu yang berlaku. Coba buat. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih bersama dengan Olindus saat ini ya. Canggut 40, juga Pet Lobot Channel, juga Tuna Cameron, juga si
Ayo Nijan, Pet Lover Channel, Kesa Korea Channel. Oke, macam ramai lagi ya. Ada 11 channel. Okay, ya, Pet Lover setiap... Channel di YouTube, tuh untuk download tuh lagu di YouTube. Ya, oke. Jadi saya percaya ini satu soalan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para YouTuber ya. Oke, jadi kita sudah melihat Oret Nopo ini sudah bagi tunjuk dia punya subscriber sudah 808.000 berapa tadi tuh? Berapa puluh? 80.000 lebih. Ya, 80.000. Susah membaca kah, Brendes? Ya, banyak. Oh, ini. 88.303. Oke, jadi tidak lama lagi. Soalan bonus ataupun supermas daripada Polindus ya. Jadi ini yang saya bilang yang apa ini menyangkul, mengurik. Kita kurik dengan si Oret Nopo. Jadi siap-siaplah Oret Nopo menjawab ya. Jujur-jujurnya. Iya. Seikhlas-ikhlasnya karena saya sudah berjanji dengan para YouTuber nih. Saya ada live sekejap petang tadi. Oke. Okay. Kita dengar pula ya. Sebenarnya untuk makluman kawan-teman, selepas keluar pejabat, saya bukan terus balik rumah. Saya kasih view itu gudang tembakau di bahagian apa ini depannya itu ada ladang yang baru dibuka. Jadi ramai juga dapat view tadi. Saya minta maaf tiba-tiba online lift pula atau lift aku. Jadi aku tidak dapat bagi tahu undur diri tiba-tiba mati. Jadi saya bagi tahu dengan mereka bahwa malam ini kita kurik apa rahasia Oret Nopo mendapat viewer ataupun subscriber dalam masa satu bulan dia boleh mencapai 5K. Jadi ya teman-teman, kita bongkar ini rahasia malam ini. Kenapa ini channel Oret Nopo ini sangat drastik, begitu drastik dia punya channel terus sejan, meninggalkan kita semua. kita bukan cemburu, tapi kita kagum sebenarnya. Ya, kami bangga. Terinspirasi. Ya betul. Kami terinspirasi dengan cara positif. Ya, mudah-mudahan kami juga akan menyusul dan kita melihat bahwa ini sesuatu perkara yang baru bagi kami sebagai YouTuber pemula. Jadi sekarang sudah menghampiri jam 11 malam dan saya percaya time ini sangat sesuai untuk menghargai para YouTuber yang tetap setia sejak dari awal. Okay. Dan dipersilakan bagi penghargaan kepada Oret Nopo untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya. Ya, silakan Oret Nopo. Okay. Alright, so ramai yang tertanya-tanya sebenarnya kenapa saya punya channel dalam masa satu bulan saya mencapai pertambahan 5.000 dan satu bulan yang kemudiannya itu yang paling tertinggi saya pernah dapat adalah 15.000. 15.000 plus 15.800. Oh, mantap. So itu yang paling tertinggi yang saya dapat dalam masa satu bulan, 15.800 plus subscriber dalam masa sebulan. Dan kemudian bulan yang seterusnya itu 10.000 begitu. So that's why dia boleh naik terus pergi 50-60.000 dalam masa 2 bulan ke 3 bulan begitu. Sepoinnya dia punya apa adalah sebenarnya ramai orang tanya juga kenapa saya boleh capai begitu. Ada yang bertanya kawan-kawan rapat, ada yang YouTuber-YouTuber yang seangkatan dengan saya. Seangkatan itu maksudnya yang bersama-sama dengan saya memulakan kawan yang memulakan YouTube secara serius. Mereka bertanya, "Bro, apa kau buat, Bro?"
kenapa kau punya YouTube tiba-tiba subscribernya begitu tinggi? Eh? Adakah kau beli subscriber? Kamu bayar subscriber? Adakah kamu bayar begitu? Eh, saya beritahu dengan orang masa itu belum ada pendapatan lah, subscriber naik tiba-tiba, income tidak semestinya naik tiba-tiba. Eh, yeah. Jadi orang tanya, bro, kenapa naik? Adakah kamu beli? Soalannya, jawabannya adalah saya tidak pernah mau beli. Sebab saya tidak ada duit untuk beli. Yeah. Saya tidak, sebab kadang-kadang banyak di Facebook, Facebook sana menawarkan, okay, beli begini harganya dapat subscriber begini. Eh, sebenarnya yeah. Subscriber yang ada itu sebenarnya semua adalah bukan organik. Eh, ada satu orang yang ada 100 handphone untuk subscribe, tolong kau subscribe. Itu ini ada bisnis begini. Eh, ini yang berlaku. Eh, terus terang saya buat. Namun saya tidak pernah buat, saya tidak tertarik sebab awal-awalnya saya sudah tahu, sebab saya jenis orang yang suka membaca. Saya jenis orang yang suka membaca, membaca maksudnya itu baca rules, peraturan-peraturan daripada YouTube. Eh, sebab YouTube mengatakan sub for sub itu adalah salah. Eh, dan kamu beli subscriber itu juga salah. Eh, kamu buat live, kamu ajak orang untuk secara terus terang ajak orang untuk subscribe kamu punya channel itu juga salah. Eh, so saya membaca semua itu. Jadi kenapa saya meningkat seperti itu? Poinnya adalah seperti ini. Eh, macam yang saya cakap tadi, berbalik kepada berani atau kamu tidak mengambil risiko. Eh, berani atau tidak kamu menonjolkan diri. Berani atau tidak menjadi orang yang berbeza dengan orang lain. So ini yang saya buat. Kalau kamu tengok, awal-awal video saya membaca berita, saya mula masuk dalam berita, kamu akan nampak bagaimana lantangnya suara saya. Bagaimana beraninya saya menyuarakan hati rakyat. So kalau kamu tengok, awal-awal itu kamu boleh tengok video yang berkaitan dengan Sabah. Semasa itu saya hantam banyak-banyak Sabah yang pemimpin. Yeah. Berani katakan, okay, pemimpin Sabah begini, rakyat dibiarkan begitu. So, saya bercakap. Video itu kebanyakannya adalah hasil daripada isi hati saya sendiri tentang Sabah. Membuatkan ramai orang merasa apa yang saya cakap itu betul dengan mereka. Terjun ke mereka dan mereka bersetuju. Mungkin mereka bersetuju. Dan mereka subscribe dan mau ikut saya punya apa? Mau ikut saya punya channel. Mungkin ramai yang tidak tahu prosesnya tuh. Sehingga satu masa, okay, saya terus terang di sini. Sehingga satu masa mungkin ramai orang tidak tahu. Saya pernah dilaporkan. Ada orang politik melaporkan saya ke di balai polis. Ada orang politik. Mengatakan orang Nopo fitnah, orang Nopo cakap buruk pasal pemimpin Sabah. So famous tuh masa tuh muka saya dengan channel nama saya tuh orang Nopo keluar di berita, keluar di pages, di beberapa berita surat kabar di Sabah yang kerajaan punya, keluar terpampang muka saya di sana. Okay, so dari sana orang mula melihat saya. Dari sana orang mula tertarik dengan siapa itu Orait Nopo. So dari sana ramai yang PM saya. Bro, dia cakap, ramai yang PM ya, orang yang support saya punya channel. Dia cakap, bro, saya nampak kau punya muka di surat kabar. Jangan risau, bro. Kami sokong apa yang kau buat. Kami sokong suara kamu untuk mempertahankan hak Sabah. Sama satu saya masih mempertahankan. Saya kuat dengan perjanjian 1963. Kita punya orang-orang Sabah. Jadi orang cakap, bro, kami sokong. Jangan risau. Kami ada di belakang kamu. Teruskan apa yang kamu buat. So ini sebenarnya yang menjadi pemangkin kepada secara drastiknya saya punya channel mendapat perhatian. So poin di sini, saya berani ambil risiko, saya berani untuk menonjolkan diri saya, membuatkan orang tertanya-tanya, siapa Orait Nopo ini? Dan saya percaya dari sana orang mula subscribe saya punya channel. Dalam masa sebulan paling tinggi 15 ribu begitu, saya pun terkejut. Saya pun terkejut kenapa begitu ramai orang melihat saya. Orang menilai atau orang mencari info. Orang mencari info tentang saya. So, kalau kamu tahu, kamu type saja Orait Nopo di Facebook sana, di YouTube. Kamu akan dapat ranking Orait Nopo itu. Masa itu saya pernah trending di Malaysia. Saya punya channel. Mungkin masa itu yang saya dapat 15 ribu subscriber dalam masa sebulan lah. Dia trending. Macam mana kamu tahu trending? Saya ajar kamu macam mana mau cek apa video yang trending. Kamu tahu macam mana cek? Belum.
Oke, okay. kamu buka itu YouTube. YouTube. Di dalam, oke, okay, kalau saya nasila mana berarti part? Dia ada satu part yang kamu boleh cari bahagian trending punya video. Saya pun lupa sudah di mana mencari itu part, tapi dia di depan sana tuh selalu di sebelah kiri yang ada apa itu? Dia ada satu search trending. Oh ada. Kamu ada di juga Explorer. Sudah? Explorer. Explorer kan? Oke, okay, Explorer, lepas itu ada trending. Di sana ada trending, betul. Ada trending, ada music, ada gaming, ada news, ada sport. Ya, betul. Kalau kamu klik itu trending, kamu nampak video yang trending hari ini adalah berkaitan Manchester United kalah dengan Liverpool 5-0. Ya, betul. Gila kah betul ini. So ini dari sana trending sama video nomor satu masa itu, carian orang apa itu nomor satu. So sehingga begitu sama sekali, begitu sekali, dan menyebabkan itulah langkah pertama sama channel mendapat perhatian ramai orang. Dan bukan sih mendapat perhatian ramai orang subscribe sama channel. Mungkin satu orang mau mengenali saya, siapa orang nopo, betul. Mungkin itulah, saya pun tidak tahu. Betul. Saya tidak pernah interview saya punya follower atau subscriber atau pelanggan. Mungkin satu hari saya mau buat konten interview saya punya pelanggan. Saya punya subscriber, kenapa orang follow saya. So, mulai dari sana, dari setiap bulan ke bulan, saya punya subscriber itu memang sentiasa meningkat. Paling kurang pun dalam sebulan 5,000 subscriber pertambahan dalam sebulan, 5,000. Macam bulan ini pun saya jangka pertambahannya juga 5,000. So that's why saya jangka ujung tahun ini boleh sampai 99 subscriber. Awal tahun Januari tahun depan saya akan sampai 100,000. Wow. Silver button. Maksudnya kita kena analisis kita punya apa? Kita kena analisis kita punya trending atau pattern. Orang cakap pattern. Apa Melayunya pattern? Corak pertumbuhan kita punya channel. So, ini yang sebenarnya yang berlaku. Ramai orang tidak tahu, tapi hari ini karena Olympus beritahu secara, dia cakap mesti jawab secara jujur, ini yang saya beritahu. Terima kasih. Sehingga memang masa itu saya takut sudah tuh. Orang yang dikasih di balai polis sudah, mereka kan kerjaan. Orang kerjaan baru tukar kerjaan, masa itu baru tukar kerjaan, mereka mau... Mereka mau saman saya begitu. Siapalah saya, masa itu saya punya pendapatan pun baru ratus ringgit saja. Jadi saya pun takut sudah, macam mana saya mau bayar hakim kah, peguam kah, bukan hakim. Bayar peguam, kalau hakim tidak boleh dibayar. Kalau bayar rasuah sudah. Jadi itu yang saya pikir. Last, kamu tahu apa yang saya buat? Saya membuat permohonan maaf secara terbuka. Saya membuat permohonan maaf secara terbuka, namun orang ramai di belakang saya itu berkumpul. Orang memberikan semangat di belakang saya. PM saya bro udah cakap, jangan putus asa bro. Saya tahu walaupun kamu buat begini karena kamu tidak membesarkan ini perkara. Saya tidak mau isu itu jadi besar. Jadi saya minta maaf secara terbuka, video dan juga gambar di dalam saya community YouTube punya announcement. Kalau mau tengok masih ada tuh announcement itu sebenarnya. Di dalam punya community YouTube punya feature. Saya ada baik pengalamannya. Orang ramai orang cakap senanglah kau buat berita yang apa dia cakap. Sebenarnya proses dia itu sebenarnya yang sehingga saya berada di sini sekarang ini adalah sesuatu yang bukan mudah. Mudah dan juga bukan senang. Menakutkan dan mengerikan. Sehingga saya jadi bahan seperti itu satu ketika. Dan saya mula takut. Tapi karena saya cakap saya tidak putus asa, saya teruskan apa yang saya buat itu karena saya percaya apa yang saya luahkan itu adalah suara rakyat. That's why saya ada konten, ada segmen tentang suara rakyat. Dari sana timbullah sebenarnya segmen itu suara rakyat atau suara orang kampung. Suara orang kampung. So, bagus. Kalau kamu buat carian suara orang kampung, semua saya punya video keluar. Atau hashtag suara rakyat.
So yeah, itu yeah. Sepnya video keluar. Saya membuatkan dan saya konsisten simpan sepnya hashtag Suara Rakyat dan saya konsisten letak saya punya video introduction itu tentang suara orang kampung. Saya enggak orang kenal. Kamu walaupun kadang-kadang, hey bro, kau ini bukan suara orang kampung lah, kau ini suara orang bandar bodoh, dicakap gitu. Itu yeah. Komen lah, komen orang. Tapi saya cakap terima kasih bro, saya akan improve supaya suara orang bandar juga saya akan luahkan. Begitu begitu saja. Kita kan pandai yeah. menjawab, menjawab dengan cara yeah. yang rasional. Jangan rasional lah. Tadi, betul. Jangan berlawan dengan kita punya. Jangan lawan lah. Lawan dengan kita punya pelanggan. Customer betul, is always alright, Nopo. Alright, Nopo. Jadi okay, so jadi okay. satu orang YouTuber yang tidak menimbulkan masalah. Biar yeah, mengaku yeah. kalah, yang penting orang bilang kita tetap tepat terus berkarya untuk kita punya yeah, viewers. Mengalah bukan kalah. Mengalah itu yeah. satu perkara senjata untuk berjaya. Karena kita, saya juga pernah mengalami perkara yang pahit macam itu. Tapi saya juga mengalah. Karena kamu tinggal saya buat live kan, oh bagus. Sejika buat live, saya pernah buat live tiba-tiba ada orang marah saya buat live. terus saya kasih stop lah live, sebab kemudian live itu pun saya sembunyikan lah. Saya tidak mau apa kasih tayang selepas live itu kan biasa dia akan dapat orang view, public view, tapi saya sembunyikan. Saya pernah, tapi saya tidak pernah down, saya tidak pernah takut untuk buat konten, untuk buat live. Rupa-rupanya si Tuna Cameron pun ada peristiwa hitam. Iya. Yeah, dia pernah diseret masuk di counter karena dia yeah. lalu depan balai bawa kamera. Ya, karena hati-hati. Ya. Saya pun pernah. Sebab apa kau saya hari itu saya buat konten di stesen kereta api. Ya. Stesen kereta api sini dia yang MRT lah. MRT saya buat MRT. Dia banyak kemana. Jadi saya tidak tahu karena tidak ada notis di sana yang mengatakan bahwa kita tidak berdiam di video. Jadi saya ambil lah saya dengan saya punya trap apa itu gimbal. Saya video, saya berjalan sambil saya bercakap-cakap begitu, saya biasalah sebagai seorang content creator, jadi macam-macam lah saya ambil, itu tangga bergerak, atas, bawah, kipas, semua saya ambil begitu, keadaan orang ramai, tiba-tiba saya ditahan oleh polis, dicek semua, bag saya semua dia orang bongkar tengok, tapi saya ada bukti lah, saya cakap, I'm a YouTuber, saya seorang YouTuber, saya seorang content creator. Kamu boleh cek setiap video, semua tidak berkenan dengan apa-apa yang boleh apa yang melanggar peraturan. Okey, Dekap. Dekap, do you know this place? Dekap tidak boleh ambil video. Saya kan saya tidak tahu. Sama sofa, saya tidak pernah nampak ada satu notis yang bawa saya tidak boleh ambil video. Saya pernah kena ditahan oleh polis di MRT. Jadi banyak kejadian si Tuna Cameron ini. Banyak kebetulan-kebetulan karena seret. Ini karena bawa kamera. Okay, jadi saya sangat menghargai keikhlasan Red Novo yang sudah menjawab pertanyaan yang terbeku di hati Olindus juga para YouTuber yang lain ya. Kenapa subscriber sangat melonjak kepada channel Red Novo? Itu karena Red Novo mempunyai latar belakang yang sangat pahit sebelum ini, dan itu dikenali oleh lapisan masyarakat di luar sana. Ya, jadi, sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu, saya tidak sedar yang ramai orang sebenarnya kenal atau mencari siapa itu Orek Nopo di luar sana. Macam baru-baru yang saya cerita lah minggu lalu, apabila saya pergi bank dan apabila saya, apa itu pegawai bank cakap apa kerja kamu, saya cakap saya full time YouTuber. Lepas itu orang dengar saja perkataan YouTuber, terus yang pekerja-pekerja lain itu pun pergi tengok saya. Terus ada yang kenal, dia tengok saya begini, oh Orek Nopo kan ini. Dia cakap, oh satu lagi Orek Nopo ini kan. Nah lepas itu dia cakap, kalau sudah habis jangan lupa ya pergi tempat saya dulu, saya mau selfie, buat begitu. Sebenarnya ramai orang yang kenal, tapi tanpa saya sedar.
satu hari lagi saya pergi supermarket. Di Giant sana di Kelompok. Kalau sekarang bukan Giant, tidak tahu apa nama dia itu. Apabila saya pergi sana beli barang, tiba-tiba orang dari belakang saya teriak, "Oh, right now, Po." Udah jangan begitu. Saya pun terkejut. "Oh, right now, Po." Mana dia kenal nih? Oke, saya pun terkejut. Dia orang boleh kenal saya begitu. Satu lagi saya pilih saya punya PC, komputer. Mungkin ada sesiapa yang nampak saya punya komputer yang berlampu-lampu ini. Saya pergi satu kedai ini. Saya pergi WhatsApp itu orang. Saya pergi PM di Facebook. Saya tanya dia, "Bro, berapa ini harga laptop, PC?" Sebelum dia jawab saya itu dia sudah tanya saya, "Ini orang Nepo kan ini?" "Iya bro, orang Nepo." "Oh baguslah, kalau bos beli dengan saya bagi percuma, ini saya bagi free lagi lah." So ini sedikit sebanyak, saya pun tidak sedar sebenarnya, tapi ramai orang sebenarnya yang mengenal orang Nepo. Tapi mungkin orang tidak kenal saya, nama saya Jason, tapi orang cuma kenal orang Nepo. Dan semua orang mau tahu siapa itu orang Nepo. Begitu. Sebab saya punya branding, saya tidak guna nama. Macam Seiko, dia guna nama dia sendiri. Tapi saya kalau saya punya branding Orek Nopo. So orang kenal Orek Nopo. Macam saya Orek Nopo. Jadi mungkin dari situ ramai orang mau tahu siapa ini Orek Nopo ini sebenarnya. Macam mana dia ini sebenarnya? Itu orang pertanyaan yang tidak kenal dengan saya lah. Tapi yang kenal itu mereka tahu. Tapi yang tidak kenal mungkin mereka mengenali saya sebagai Orek Nopo. Sebab branding saya itu Orek Nopo. Cakap sebagai Orek Nopo. Orang tahu apa yang saya buat. Iya, betul. Dan saya terkejut juga sebab bukan saja orang-orang Sabah atau orang-orang di luar sana yang mengenal saya, tapi setengah pemimpin juga mulai menunjukkan, saya bukan cakap tinggi lah, tapi ada setengah pemimpin politik yang mulai mencari saya. Tapi ini sebenarnya saya tidak pernah cakap, tapi sebenarnya ada beberapa orang yang email saya, sebab saya punya YouTube, kalau kamu cari about itu, saya ada email address. Tapi ada salah YB, ahli parlimen ya, bukan adun. Ada adun juga lah. Lepas itu ada ahli parlimen email saya, menanya dan begini semangat apa. So saya pun maksudnya saya punya branding itu sudah kuat. Mula mendapat perhatian. Bukan saja di Sabah, tapi di seluruh Malaysia. Sebab MP yang menanya itu dia punya PA. Dia cakap saya ini PA kepada ini MP dari Semenanjung. Wah, saya pun terkejut. Sampai begitu sekali mereka apa? Dan detail yang seterusnya itu tidak boleh dibuka lah. Sebab itu kira private juga lah. Private. So, itu antara yang berlaku lah di dalam saya punya channel. Jadi apapun kita lakukan, kalau kita bersungguh-sungguh, akhirnya kita akan melihat hasilnya. Betul. Oke. Terima kasih, Saudara Rednopo. Sangat membina. Jadi rupa-rupanya banyak teman-teman kita ini yang ada pengalaman juga peristiwa pahit live ya. Si Saporia Channel juga si Tuna Cameron pernah ditegur, dimarah ya. Malahan kalau si Saporia, si Tuna Cameron pernah diseret di Balai Polres. Oke, jadi kita akan in live 11:30 kita kasih awal sebab awal kita berat. Saya percaya ini kita punya panel ini pun panat sudah ini. Jadi kalau ada soalan ya silakan kawan-kawan yang masih ada bersama kita pada saat ini, ada 8 mata memandang ya. Terima kasih karena masih bersama dengan Alindus, juga bersama dengan Red Nopo dan Saudara Seko Serin, didatangkan khas ya daripada Singapura dan daripada Kota Kinabalu. Satu soalan lagi daripada Olindus ya. Ini apabila kita upload konten, di dalam pikiran kita siapa matlamat viewer yang kita fokuskan? Sebab yang kita nampak di sini yang selalu komen adalah YouTuber, sesama YouTuber. Tapi siapa sebenarnya fokus kita apabila kita membuat mengupload konten di dalam YouTube kita? Oke, silakan Seko Seren untuk menjawabnya. Oke. Kalau macam saya, saya kalau dulu
saya memang tidak ada fokus siapa viewer saya, right? Karena tujuan saya mula-mula tahun 2010 saya upload video itu untuk diri saya sendiri, untuk supaya konten-konten saya yang saya upload tuh seperti cover lagu tuh adalah untuk diri saya sendiri, saya simpan. Nah, karena saya merasakan oh ini adalah satu platform yang bagus. Okay. Orang mau ting-ting ulah, tidak masalah gitu kan. Tapi setelah apabila saya seiring dengan waktu, okay, saya lihat daripada YouTuber-YouTuber lain, mereka konsisten dengan satu konten yang mereka ingin upload, okay, seperti konten-konten kalau drama buat konten memasak-memasak saja, kemudian kalau mereka buat konten tentang blog harian, blog harian saja, okay. Dan saya juga suka tengok konten-konten daripada luar negara, okay. Jadi bila saya nampak dalam konten-konten luar negara tuh mereka kebanyakan konten-konten creator luar negara ini mereka buat satu video tuh, ada satu YouTuber tuh dia terkenal juga, dia punya subscriber pun ada 200,000, okay, 200,000 apa udah subscriber. Dia pernah mengatakan, dia bilang kita jangan apa saja, maksudnya jangan kita sendiri upload video untuk diri kita sendiri saja, tetapi buatlah sesuatu yang kita upload itu dapat memberi sesuatu manfaat kepada orang lain. Di situ. Jadi di situ bila saya dengar begitu kan, saya rasa tertarik. Karena untuk pengetahuan kamu, sebelum saya begitu serius dengan ini YouTube, saya dulu suka bagian marketing, tapi online marketing. Okay, di mana saya selalu bagi dijemput sebagai penceramah jemputan, okay, untuk apa pergi kelas, macam kelas-kelas. Biasa dalam satu kelas itu mungkin ada 20 orang, jadi saya akan bagi ceramah tentang SEO, kemudian online marketing, ya gitu kan. Tapi saya tidak buat video, okay, tentang itu. Kemudian saya juga suka jadi seorang motivator, karena saya pernah menjadi orang juga motivator untuk ini MLM, okay. Saya jemput jadi motivator sebagai MLM. Ya, saya minat tentang ini. Dari situ saya kenapa saya tidak berbuat sesuatu yang saya minat, okay, untuk saya tonjolkan, right? Yeah. Okay. Satu tahun 2017, karena saya suka melancung, saya suka jalan di mana-mana. Jadi tahun 2017 itu adalah pertama kali saya buat vlog. Yang pertama kali yang saya tidak sangka saya boleh bercakap di depan kamera, yaitu kamera handphone saya. Okay. Gimana keputusan dia, saya tengok untuk orang yang pemula yang pertama kali buat vlog begitu berani berada di khalayak ramai. Karena bukan senang untuk menguasai diri, okay? Karena bukan senang. Apabila kau berada di khalayak ramai pasti kau akan takut, okay? Nah, kau akan rasa takut, kau akan rasa malu. Tetapi saya dapat menguasai diri saya, karena saya anggap apa yang saya lakukan itu adalah dunia saya. Saya melakukan sesuatu yang baik untuk orang. Jadi sebab itu kan, dari situ saya buat, kemudian saya fokus. Dari situ saya buat vlog, kemudian saya punya minat tentang memburung pun timbul di situ. Situ saya buat. Jadi ketika itu saya nampak video-video yang saya tengok, terutama yang saya lebih merujuk kepada video-video macam di Singapura, YouTuber-YouTuber Singapura, YouTuber saya tengok dalam video memburung juga, tapi tidak ada apa yang macam saya buat. Okay? Yeah. Jadi saya timbul saya idea, saya sendiri buat kajian apa yang tiada di video orang, saya mau adakan di video saya. Begitu juga dengan subtitle, di mereka punya tidak ada subtitle antara bangsa, saya ada subtitle antara bangsa, Thailand, Korea, Turki, semua ada. Saya buat, memang kerja dia sangat-sangat payah lah untuk buat itu semua, tapi bagi saya rasa sangat berpuas hati. Sebab itu apabila kamu mau tengok video saya, kamu tidak faham apa yang ada dalam bahasa Inggris itu, cobalah klik bagian titik tiga itu, ataupun CC,
Kalau kita biasa klik di situ, biasa dia translate dalam bahasa, mungkin bahasa Melayu atau Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau kita klik di titik tiga, kemudian kita klik atau kita klik option tuh, kita akan nampaklah sana ada saya rasa lebih daripada 10 bahasa yang saya telah sediakan. Oh. Untuk tuh. Jadi itu orang setting di mana itu? Itu pergi YouTube Studio. YouTube Studio di sana ada ruangan subtitle, kita boleh bikin. Nanti dia auto translate, tapi kita mau tetapkan dulu lah video kita tuh kita guna bahasa apa dulu. Kalau kita guna bahasa Melayu ya Melayu lah, kalau kita guna bahasa Inggris bahasa Inggris. Dari situ baru nanti kita pilih bahasa untuk yang kita mau kasih translate. Nanti dia secara otomatis dan akan kasih translate. Kita kan setting lah di sana. Begitu. Jadi bagi saya bagus itulah kita fokus apa yang kita mau untuk video kita. Kalau untuk channel baru saya fokus tentang di mana saya berjalan, saya menaiki basket tanpa berbicara. Jadi saya punya hashtag sana just walk no talk. Itu aja. Just walk no talk ataupun just ride no talk. Jadi itu adalah hashtag yang saya akan kembangkan menjadi trending saya sendirilah untuk diri saya sendiri. Nah itu. Gitu. Oke, terima kasih saudara Sekasari. Mungkin ada tambahan dari Orang Moto? Silakan. Ya. So, bercakap berkaitan dengan konten ini, sebenarnya konten ini ada 1000 macam. Kalau kamu cek di YouTube Studio di sana, dia ada pilihan apa jenis konten yang kamu post itu. Jadi kamu pernah masukkan di sana. Ada yang pernah buat kan? Ada pernah buat gitu. Kamu mesti menentukan. Kau punya kategori. Kategori kau punya itu video. Ya dia bahagian, kalau kau masuk pergi kamu punya video yang kamu sudah post, kau masuk pergi bagian details. Bagian editor kalau saya nggak silap. Open editor. Saya pun lupa sudah di mana sudah ini. Tapi kalau awak bagian details. Kalau bagian detail itu kamu boleh show ke mana sudah ini. Mula klik pergi bagian konten, lepas tu video yang telah kamu upload, kamu klik tu detail. Bagian kategori di sana. Lepas tu ada kategori di sana. Dalam kategori ini sebenarnya ada banyak pilihan. Okay, saya screenshot ya dan saya post di dalam komen supaya kamu orang boleh nampak. Okay, so ini adalah jenis-jenis konten yang YouTube sudah terlebih kasih kurang dari 1 komedi sad and style. Okay, ini dia. Okay, so kamu nampak di sana ada film, animation, auto, vehicles, movie pet. So, kalau kamu post, kamu kena cek, kamu kena put dia punya kategori. Apa jenis kategori video? Itu memudahkan YouTube atau algorithm untuk mengetahui apa jenis video yang kamu post. Berkaitan dengan konten. Ini berkaitan dengan konten. Macam saya punya selalu saya tulis sana news and politik, berita dan politik. Orang cakap topnya ini sebenarnya bukan konten, tapi sebenarnya YouTube kategorikan ini sebagai salah satu daripada konten dalam kategori news and politik. Okay, so itu sedikit sebanyak sebelum saya masuk seterusnya berkaitan dengan pertanyaan daripada kita punya host Olindus yang cakap mana bagaimana kita harus di mana kita harus letak kita punya konten video kita punya video yang kita post di Facebook di YouTube di channel sasaran kita kepada siapa kepada sasaran kita. Okay, sebenarnya sambil itu saya ada terbaca macam Pet Lover Channel ini dia cakap kira masalah juga tuh kalau konten macam rojak. Okay? Rojak kira masalah tapi nasihat saya macam sebenarnya kalau kamu tengok pun rojak dia ada ratu cantik, dia ada review makanan, saya ada vlog, dia ada politik, ada berita. So macam mana untuk kamu buat dia sistematik? Kamu pernah buat playlist. Playlist. Saya type ah buat playlist. Buat playlist. Buat playlist.
Oh, ini penting, kamu kena buat playlist. Maksudnya, setiap playlist itu kamu kategorikan dia. Macam setnya, memang sistematik. Kalau kamu tengok setnya sangat sistematik. Kalau politik, atau berita, saya namakan setnya playlist itu suara orang kampung. Kalau bahagian Ratu Cantik itu, saya namakan dia apa jenis Ratu Cantik, Miss Grand Sepanggang. Kalau bahagian vlog itu, saya masukkan dia dalam vlog Nupo, saya bagi nama vlog Nupo. Kita kena buat begitu. Jadi senang untuk YouTube atau subscriber kita apa video yang dorang mau tengok dalam kita punya channel, dan bagaimana itu memudahkan sasaran kita punya subscriber, mudah untuk dorang pilih. Contohlah macam saya punya, dorang mau tengok hanya mau tengok untuk yang Ratu Cantiknya saja. Saudara sudah tahu playlist saya. Saudara cuma type search playlist saya Miss Grand atau Ratu Cantik begitu pijet begitu. Kalau teman-teman mau cari vlog saya, orang cuma cari vlog saja. So ini cara dia memudahkan mereka untuk cari kita punya konten. Dan selain itu macam yang selalu saya cakap, kalau kamu ada, dia cakap ada buat juga. Okay, itu cara terbaik. So shoot kamu punya video itu cara terbaik. Kalau tidak mau ada playlist, asingkan, buat channel baru macam Seko buat itulah. Itu salah satu juga. So pertanyaan yang saya cakap itu, konten kita harus mengena pada targetnya, harus mengena pada sasarannya. Jadi kalau kita buat konten yang konten tentang sukakan kucing, kita akan cari pet lover, yeah, bro. So pet lover ini dia bukan kucing saja, tapi macam-macam hewan peliharaan, anjing kah, buaya kah, singa kah, harimau kah, dinosaur kah, semua di sana. So kena share dalam grup yang mempunyai minat yang sama, konten yang hampir sama, begitu. Macam beginilah, kalau saya punya berita tentang hari ini, saya buat berita tentang politik. Tiba-tiba saya post dalam grup pet lover, ada orang tengok atau tidak? Mungkin ya satu atau tiga orang, tapi keseluruhannya mungkin orang tidak tengok. Sebab mereka di sana khususnya akan tengok juga yang berkaitan dengan pet lover, haiwan peliharaan. So kena betulkan sasaran itu. Jangan main share saja. Macam yang saya cakap, bukan saya tidak galakkan kita untuk bershare di dalam grup Sabahan, bukan Sabahan lah, support for support, group page Facebook, sub for sub. So saya sendiri sudah mengalami perkara ini. Saya post di sana, ada orang cakap dan saya sudah subscribe, like dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka hanya fokus kepada subscriber saja, atau mungkin tontonan begitu. So, mereka lebih kejar terutamanya kepada youtuber pemula. Jadi jangan buat kesilapan yang sama macam yang saya pernah buat. Sebab ini akan menjadikan video kamu itu terbantul. Hanya dia bagus untuk ditengok, tapi tadi kesalahan kamu itu salah, tidak menepati kepada minat orang atau minat youtuber yang sama. So, kamu kena cari, kalau boleh gunakan sosial media, sosial media yang ada. Contoh sekarang ini ada banyak, Facebook, TikTok, apalagi Instagram, apalagi Twitter, Friendster, kalau ada Friendster lagi lah, ada lagi kan? Friendster tidak tahu, ada lagi atau tidak? Ya tahu. Salah, kamu belum mulai di Facebook. So, masuk di sana, cari, create atau kamu search grup yang memang sukakan tentang binatang begitu, atau memang sukakan tentang sejarah British di Malaysia. Memang ada tuh grup itu, percaya atau tidak, memang ada, kena cari. Kalau tiada pun, kena cari yang hampir sama dengan dia punya title grup itu. Dan kamu post di sana, mungkin tidaklah banyak sangat, tapi ada pertumbuhan, sedikit-sedikit. Sebab macam yang saya cakap, bisnis ini kita perlu ambil masa untuk create kita punya brand, atau naikkan kita punya nama, atau cari dia punya customer yang sama minat dengan channel kamu, untuk berang stay melihat atau menonton kamu punya video, dan seterusnya dia akan menjadi penonton setia apapun video yang kamu post, dia akan tengok. Kadang-kadang macam saya, ada orang komen buruk, tahu bukan saya yang tembak, orang yang komen buruk itu saya punya follower yang tembak. Tembak. Diam-diam saja, saya tidak komen pun.
ada orang cakap bro, kau punya video ini buat tiada guna lah, tidak berfungsi lah, jangan. Atau siapa yang tembak, saya punya follower. Jangan yang mantap itu orang, apa-apa, diam-diam tengok saja, baca orang punya komen. Kadang-kadang saya like dan saya love saja, itu saja saya buat. Tidak perlu masuk campur. Kalau kita sudah sampai di tahap ini, maksudnya orang itu adalah follower tegar kita. Yang follower tegar. Iya, follower tegar yang sentiasa bersama dengan kamu. Apapun kejadian, dia tetap support kamu. Ini kita kena cari orang macam ini. Macam mana cari? Kita kena kongsi share video kita. Jangan malu untuk share. Jangan malu untuk share dalam keluarga kamu sendiri. Terutamanya grup, ada WhatsApp group boleh pakai juga. Kamu ada grup WhatsApp kan? Kamu boleh post di sana. Mungkin 100 orang itu, 2-3 orang itu suka dengan video kamu. Terusnya dia akan jadi kamu punya subscriber. Dan dia akan jadi loyal. Oke, ada soalan si Pet Lover Channel. Selamatkah tuh kalau kongsi semua tempat? Bilang sistematik tidak boleh kongsi link. Ya, oke. Gimana ini? Sebenarnya kalau kita kongsi link itu terlalu banyak, Facebook akan recognize kamu juga seperti spam. Spam. That's why kamu tidak boleh kongsi. Macam si Seko cakap tadi, kalau kamu kongsi benda atau perkara yang sama atau wording yang sama, 10 tempat kamu kongsi link itu saja, dia akan anggap kamu sebagai robot yang automatic link. Betul. So, kamu kena buat jadi, ayat nyata sih. Secara organik kamu support secara organik. Ya. Contohnya hari di grup ini kamu cakap di sini, kenapa saya tahu kamu tidak pernah kena di Facebook. Saya pun kena. Yeah. Saya share banyak link. Karena warning. Karena blok tak boleh komen. Tidak boleh komen, tidak boleh post. Yes. Komen, itu warning pertama. Warning kedua pun sama juga. Itu lebih lama, dalam berapa minggu tuh. Lepas itu saya tidak buat sudah. Sampai sekarang saya masih share lagi semuanya. Tapi kamu kena share dengan di tempat yang kasihan lah, paling-paling mungkin sehari 10 grup begitu, dia ada hat sebenarnya. Yes. Atau kalau tidak mau ubah, oke, contohnya kamu post di satu tempat ini, kamu post tentang tajuk lah, bagi tajuk lah, wow terbaik semua ini video, ini mau tonton, rugi kalau tidak tonton, ada di atas dia. Lepas itu kamu post lagi di sini, saudara-saudara, oke, mari sambut ini video, oke, di bawahnya ada link, contoh lah begitu, dia kena berubah. Jangan benda yang sama. Memang betul kalau bicara jangan share. Itu kok kalau kamu share kamu akan kena warning di Facebook. Tapi kalau kamu kena bijak. Saya sendiri pun saya sudah buat dua kali saya kena warning di Facebook sampai tidak boleh komen, tidak boleh post video, link atau share sesuatu begitu. Atau kena ubah. Ada warning itu berubah. Jangan link saja. Kalau link saja memang tidak sampai 5 atau 10, tidak sampai 10 link yang kau share, kamu sudah kena block sudah. Iya. So itu maksud yang si apa cakap itu? Si apa cakap tadi? Pet Lover. Waktu itu betul. Saya sendiri mengalaminya. Kalau permulaan lah, kamu terpaksa ambil risiko. Tapi kalau kena jangan buat lagi lah. So macam saya sekarang sebenarnya saya tidak payah save pun. Tidak ada view yang setia sudah. Kalau kamu sudah sampai tahap itu, kamu tidak perlu stay lagi. Just buat video, orang tengok terus. Dalam 1 jam boleh dapat 2-3 ribu, macam yang kita kenal. Susah mau dapat 1 ribu, 2-3 ribu dalam masa 1 jam. Tapi kita punya sebenarnya, ya ada satu. Kalau ditayang sebenarnya karena 1 jam itu sebenarnya kadang-kadang sudah 5 ribu. Tapi Facebook, YouTube itu post di sana baru 800 ke 1 ribu begitu. Sebab yang lain itu dia perlu scan, betul atau tidak viewer itu. Nah, kalau betul baru dia akan masukkan pelan-pelan. Gitu. Okay. Ya, jadi itulah. Kita sudah lama lebih masa sudah yang saya sudah cekap. Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul ini. Dan saya percaya bukan untuk pengakhiran, kita ada masa lagi pertemuan-pertemuan yang akan datang. Banyak lagi perkara-perkara yang belum kita sentuh ya, berkenaan dengan apa ini, bagaimana kita mengolah channel kita khususnya di bagian apa ini, YouTube Studio ya, banyak lagi. Tapi ini bukan pengakhiran, mungkin saya percaya kita ada pertemuan lagi pada minggu-minggu akan datang.
akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Dan untuk malam ini saya sangat-sangat menghargai kehadiran para YouTuber yang ada, teristimewa kepada panel kita yang bersama dengan Olindus pada malam ini, khususnya kepada Oret Nopo ya, walaupun dia adalah seorang senior ya. Ya, di atas senior masih banyak lagi belajar, tapi dia sanggup bersama dengan Olindus yang sungguh jauh daripada jangkauan, belum monetis pun, tapi dia tidak memandang itu karena dia sangat membantu kepada YouTuber pemula. Jadi kami menghargai keikhlasan budiman, seorang yang budiman membantu para YouTuber untuk tetap bersemangat dan meneruskan karya di dalam YouTuber. Juga kepada saudara Seko Serin ya, daripada Indonesia, daripada Singapura ya. Tersilap tadi, Indonesia pula. Tersasul sudah. Ya, jadi beliau juga ini adalah seorang YouTuber yang ternama, dikenal ramai dari Singapura maksud saya, dan dia ini adalah international YouTuber terbaik ya. Jadi saya mengagumi dia, walaupun saya memang jauh dibandingkan mereka, saya ini tidak ada apa-apa, tapi mereka menjadi sahabat YouTuber dengan Olindus. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas. Sama-sama, semoga bermanfaat. Saya bagi pihak kepada YouTuber yang ada di sini, kami sangat menghargai segala tips-tips, panduan-panduan yang telah diberikan. Semoga kedepannya, semoga semua tips-tips yang kami sudah pelajari itu kami akan pergunakan sepenuhnya di dalam channel kami masing-masing, sehingga setiap kami ini dapat mencapai matlamat yang diimpikan di dalam YouTuber. Amin. Jadi ya, mungkin ada ucapan terakhir sebelum kita end, kita dalukan dulu daripada Oret Nopo, silakan. Alright. So terima kasih sekali lagi kepada yang masih menonton, ada 10 orang lagi yang ucapkan. Berbanyak terima kasih karena bersama-sama. Saya percaya kamu yang ada di sini adalah orang yang mau untuk menjadi YouTuber yang berjaya. Oke? Okay? Betul. Bukan senang. Saya bukan senang untuk jadi YouTuber, tapi kalau kamu berjaya satu peringkat itu, okay, teruskan usaha. Okay? Kalau kamu sedang bekerja, buat YouTube sambil bekerja, jadikan YouTube itu sebagai hobi sampingan. Oke? Okay? Sebab kamu tidak tahu, bila timingnya kalau kamu tiba-tiba melonjak naik, masa itu kamu boleh ambil keputusan sama ada buat full time sebagai YouTuber atau masih teruskan kerja kamu, juga teruskan kerja sebagai YouTuber. Nah, macam saya sudah full time dengan YouTube, saya sebagai YouTuber. So, sebagai full time itu memang banyak dia punya kerja juga. Kalau orang lain bekerja 8 jam, saya bekerja 12 jam. Mungkin orang nampak semudah buat cerita, buat video begitu, tapi sebenarnya proses dia pun mengambil masa. So, jangan putus asa, hanya apapun halangan, kalau kamu terus fokus dengan apa yang kamu buat, saya percaya kamu akan sampai ke tahap yang dapat. Mungkin kamu akan lebih baik daripada saya. So itu, amin. Ini yang saya selalu cakapkan dalam sepinya grup. YouTube ini bukan satu persaingan. YouTube ini bukan satu persaingan. Sebab kenapa? Sebab walaupun mungkin kita berbeza, walaupun kita mungkin berbeza konten, tapi kita boleh memiliki pelanggan yang sama. Yeah. Pelanggan ini tengok Samia dan tengok Olindus juga. Sebab setiap orang dia mempunyai keinginan yang banyak. Dia mau tahu banyak, bukan saja pasal berita, tapi mungkin dia juga mau tahu pasal British. Dia mungkin juga mau tahu pasal Singapura. Ya, maksudnya YouTube ini bukan satu persaingan. Dia adalah opportunity yang sangat luas. Kita berada di dalam dunia
dan juga kerjanya sebagai YouTuber. Oke. Sebab macam yang cakap tadi, walaupun banyak orang, kalau kita usaha, kalau kita berjaya, kita fokus, orang lain akan memandang kita. Yang dahulunya mengata kita seperti itu, tapi akhirnya mereka akan kembali kepada kamu dan mengucapkan terima kasih. Mungkin juga mereka akan meminta maaf karena sebelum ini kamu mereka memandang rendah, tapi akhirnya mereka akan menyanyi. Right? So itu saja daripada saya. Akhir sekali, jangan kalau kamu penuh, jangan lari, hanya berehat dan pikir apa yang kamu perlu improve untuk channel. Right? Itu saja. Ya, terima kasih, saudara Alright Nopo. Hashtag Alright Nopo. Oke, terima kasih. Silakan, Sekel Seri. Oke, daripada saya untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan pemula, oke? Ya. Salah satu yang pernah saya merasakan seperti apa yang kamu rasakan, ya, bila kamu buat konten, kamu akan lihat ton kamu, berapa yang view video kamu. Oke, nasihat saya kepada rekan-rekan, jangan tengok view, jangan tengok berapa yang like, jangan tengok berapa yang subscribe. Oke. Kamu sebagai seorang content creator, ingat content creator, pencipta kepada karya itu yang penting. Kamu sebagai seorang pencipta karya, seorang content creator, buatlah yang terbaik daripada tangan kamu sendiri. Oke? Buatlah yang terbaik daripada tangan kamu sendiri, biarlah kurang penonton, biarlah kurang like, biarlah kurang subscriber. Tetapi karya yang berkualiti itu akan ditonton untuk selama-lamanya, bukan untuk hari ini. Oke, rekan-rekan, jadi yakinlah bahwa di banyak seluruh dunia ini banyak YouTuber, content creator, dan yakinlah bahwa kamu adalah salah satu content creator yang terbaik, kalau bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kamu sendiri. Dan kamu yakin pasti suatu hari nanti karya kamu itu akan dihargai jika kamu melakukan daripada hati kamu. Oke? Okay? Ya. So, jangan putus asa. Tetap semangat. Teruskan berkarya. Oke? Okay? Ya. Rekan-rekan. Tepuk dada, tanya selera. Oke, itu saja dari saya. Oke, jadi terima kasih Sekel Serin dan juga Oret Nepo. Jadi sampai sini saja kita punya live bersama panel kita. Oke, terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Ya, semoga kedua-dua mereka ini diberi semangat dan channel mereka tetap berjuang. Amin. Sehingga mempunyai pulangan yang lumayan. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam semua. Bye. Ya, selamat malam. Selamat istirahat. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih karena bersama Olindus sampai ke saat ini. Kita menghampiri jam 12 tengah malam sejak sebelum jam 8 ya Olindus mulai live, dan kita sudah melihat bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan tentang mengolah YouTube, channel YouTube kita dengan baik. Nah, bukan kecil tetapi besar ini untuk mengurus YouTube ini. Jadi memang banyak persoalan-persoalan yang perlu diketengahkan. Namun apa yang sudah diketengahkan itu sedikit sebanyak sangat membantu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap terus melakukan channel kita itu dengan baik.